Oh, yes. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai sebentar lagi. Masih banyak yang baru bergabung. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, okay. jelas Pak. Terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Sampai selamat siang semuanya. Kita kembali berjumpa untuk belajar bersama. Di pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Suite for Education. Terima kasih, Bapak Ibu, telah meluangkan waktunya untuk kembali bergabung dengan kami untuk belajar mengeksplor lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada di Google Suite for Education ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang kolaborasi menggunakan Google Doc kelemahan kelebihan G Suite dibandingkan akun Google biasa. Nah pada kali ini nanti kita akan belajar bersama kembali sharing tentang fitur yang mungkin sudah sering kita gunakan sehari-hari untuk belajar bersama siswa yaitu e, form Google Form dan juga e, Classroom ya Google Classroom. Nah, kemarin settingan Google Classroom sudah saya buat terbuka sehingga akun biasa juga sudah bisa masuk. Namun nanti di akun Belajar ID Bapak Ibu itu sepertinya settingannya masih terbatas kepada sesama domain Belajar ID. Jika G Suite-nya nanti digunakan mungkin eh, harus dengan sesama akun G Suite Belajar ID. Nah, untuk pengubahan pengaturan itu kewenangan ada di Super Admin Pusdatin. Ya, kecuali Bapak-Ibu yang menggunakan sudah deploy G Suite dengan domain sekolah, nah itu nanti pengaturannya bisa Bapak-Ibu akses. Nah, namun sebelum kita mengeksplor lebih jauh tentang Google Form dan Classroom, akan saya tampilkan lebih dulu, mungkin Bapak-Ibu di sini ada yang baru bergabung dan kemarin juga beberapa masih ada yang bertanya terkait Akun belajar ID, nah ini saya tayangkan nanti video dari kementerian terkait kebijakan akun belajar ID. Nah, nanti juga akan saya coba simulasikan cara untuk mengunduh akun. Nah, seharusnya ini adalah dari operator sekolah, namun mungkin karena kurangnya sosialisasi, sehingga belum tersampaikan ke semua sekolah. Baik, saya coba tampilkan terlebih dahulu presentasinya. Oke, sudah muncul ya. Sudah tampil di layar Bapak Ibu present slide-nya. Sudah, Pak sudah, sudah. Oke, terima kasih. Sudah, ya. Pak. Sambil melihat penjelasan saya, mungkin bagi yang baru bergabung bisa menulis di kolom chat nama dan asal instansinya. Nah itu nanti sekaligus untuk absensi hari ini ya. Jadi cukup tuliskan di chat saja nama dan asal instansinya. Baik, Bapak-Ibu pada pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang Google Form dan Classroom. Namun sebelum itu akan saya tayangkan dulu untuk akun belajar ID. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik, mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan, kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa, kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik, serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @pelajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada lima tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd .data 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 .go .id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh akses CSV yang berisi data eh, nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun, akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan lima langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Nah, baik, Bapak-Ibu, itu tadi uh, video video tampilan yang ditampilkan saat launching akun belajar ID dari kementerian. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun tersebut untuk Bapak Ibu dari Kemenak itu sebenarnya juga sudah ada akun G Suite-nya. Kalau tidak salah akun domainnya ikut @kemenak.go.id. Uh, saya coba tampilkan di sini Kemarin ada teman dari Kemenak yang share tentang tata cara untuk mengaktifkan akun dari Bapak Ibu Guru dari Madrasah. Nah ini manual book akun Jesuit yang dari Kemenak. Nah ini saya tampilkan sekilas saja ya, nanti saya share filenya di grup agar Bapak Ibu juga yang dari Kemenak mungkin belum punya akunnya Nah nanti bisa disampaikan ke operator sekolahnya untuk lebih jelasnya ya di akun Madrasah Hebat ID. Nah ini tata cara loginnya untuk yang guru Madrasah. Hampir sama ya, hanya beda domain saja. Sesama G -suite. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk saat ini saya coba simulasikan kalau bapak ibu sebagai operator dan juga mungkin uh, operatornya masih belum tahu untuk mengunduh akun belajar ini ketik aja pd data kemdikbud nah, nah di sini Nah, nanti akan diarahkan ke sini. PD data atau SSO data ini juga sama nanti. Nah, username password ini itu yang tahu adalah operatornya. Bisa akun email sekolah, bisa akun pribadi operatornya, atau mungkin yang operatornya ganti bisa ditanyakan ke operator sekolahnya yang lama. Karena nah ini juga sudah cukup lama web ini sehingga Kadang operator juga lupa, banyaknya akun saya coba dari sekolah saya. Ya, nah ini kan akun pribadi operatornya. Ini dari sekolah kami juga dulu waktu itu, tapi di akun Dapodiknya sudah pakai email sekolah, tapi ini masih pakai email pribadi operator yang lama. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan masuk ke halaman. Bentar, nah, loadingnya cukup lama. Ini tadi sempat ada gangguan sinyal juga ini. Mohon maaf. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Jadi sampaikan saja ke operatornya bahwa eh, tidak perlu memasukkan data apa apapun ya. Tidak perlu memasukkan data apapun lagi, tinggal login lalu unduh akun di sini. Nah, kadang kan karena kadang operator ini di akhir tahun kan banyak tugas juga ya. Jadi mungkin khawatir wah pada tugas lagi ini. Ya. jadi sampaikan saja tidak perlu input data lagi, tapi tinggal unduh saja. Login di PD Data tadi, kemudian, kemudian unduh akun. Nah, ini akun peserta didik adalah akun siswanya. Akun PTK, ini akun Bapak Ibu Gurunya di sekolah tersebut. Kemudian admin. Admin ini adalah akun tenaga kependidikannya. Biasanya kepala sekolah sama tenaga administrasi dari sekolah tersebut. Ya. Ini misal, saya unduh yang ini. Seharusnya diunduh semua saja, ya. Nah, ini saya unduh yang data PTK sama data admin. Nah, peserta didik seharusnya diunduh juga, ya. Ini, tapi enggak saya unduh. Nah, nanti kalau sudah diunduh, akan terdownload di sini sebagai eh, format Excel CSV, ya. Ini data akun PTK-nya, ini data akun admin. Nah, nanti yang membedakan Bapak Ibu di akun admin itu di sini ya, titik 9 bisa terlihat ya. Nah, di menu-menu ini kalau sebagai admin yang kepala sekolah dan tenaga operator tadi itu di sini akan muncul menu admin. Tapi kalau akun PTK atau siswa itu tidak ada menu ini admin. Nah menu admin ini kalau diklik diakses itu nanti bisa untuk mereset password eh, siswanya maupun pas passwordnya itu bisa direset di sini jadi tidak perlu konfirmasi ke dinas atau sampai ke pusdatin hanya untuk mereset password, tidak perlu. Ya. Jadi sudah bisa direset sendiri dari operator sekolahnya. Nah hanya bedanya kalau akun di belajar ID ini adminnya itu tidak sebanyak ini, Bapak Ibu. Kalau nah, kalau di kami karena ini kami adminnya di SCH ID deploy sendiri dulu waktu itu, sehingga kamu punya akses admin full. Ini menunya penuh, bisa menambah add-on maupun yang lain bisa menambah user dan sebagainya. Tapi kalau yang admin dari belajar edi yang diberi kementerian, nanti kepala sekolah atau operator sekolah itu hanya punya akses untuk mereset password saja. Jadi menunya di sini hanya ada tiga. Kalau nah, tapi kalau yang ini kami karena admin di sekolah sendiri ini jadi fiturnya full. Jadi ibaratnya saya ibaratkan kemarin kalau Belajar ID ini dari kementerian adalah rumahnya, maka sekolah-sekolah ini kamar-kamar atau ruangan sehingga bapak ibu admin atau kepala sekolahnya itu hanya punya akses untuk mengelola di sekolahnya sendiri. atau hanya cukup bisa meriset password untuk admin pengaturan yang lain itu masih tetap dikelola atau dikendalikan dari pusdatin. Admin hanya ada empat, pak. Ya, tiap sekolah beda-beda pak. Jadi umumnya ya kepala sekolah dengan operatornya atau mungkin punya tenaga perpustakaan, pustakawan itu. Itu pak, dasarnya dari fitur. data Kan ada data PTK sama data uh, data guru sama data tenaga kependidikan. Ya, Maksud saya fiturnya Halo. hanya ada empat. Hanya ada empat. Oh, fiturnya ya ya pak kalau fiturnya saya coba di sini ya, saya coba bukakan yang akun admin saya, coba mungkin masih ingat saya. Akun admin. Jadi menunya di admin tidak sebanyak yang tadi ya saya tampilkan. Nah, ini saya coba akunnya salah satu di sini 00 oke okay. Ad, @admin sd belajar id Nah, iya, tadi dari Pak Yasintus ya, dengan kepala sekolah, jadi punya akses sebagai admin. <laughs> Bapak kepala sekolah dari NTT. ya. Jadi hanya ada user, organisasi, security, sama support. Nah, Bapak-Ibu kalau mungkin ingin mereset passwordnya, jadi sekalian ya saya tunjukkan di sini. Jadi ke directory user. Nah, di sini... Eh, dari kementerian sepertinya belum belum mengelompokkan ke persekolah, jadi masih per kabupaten di sini. Jadi ini kita lihat di sini ya dari kementerian ini wilayah Jawa Timur. Nah masih kabupaten di bawah kabupaten belum belum dibagi lagi. Nah sehingga kalau kita klik di sini maka data akun se kabupaten Jombang kalau di sini saya sebagai admin ini ya data akun se kabupaten Jombang yang muncul. Nah misalnya untuk mempercepat biar mencari siswa saya misalnya yang mau saya riset namanya si A biar cepat muncul data sekolah saya saja gimana caranya di sini add filter add filter nah karena tidak tahu nama depan belakangnya ya pakai ini cost center jadi cost center tuliskan NPSN sekolah nah ini saya kemarin explore sendiri kan jadi mungkin di uh, ikut pelatihan dari Google Master Trainer yang lain mungkin nggak sampai di sejauh ini ya karena ini sebenarnya ini kelolanya admin sebenarnya tapi ya untuk pengetahuan kita juga agar mungkin nanti jika operatornya uh, kesulitan bisa kita bantu nah ini misalnya NPSN sekolah saya nah otomatis di sini nama-nama siswa yang muncul nama-nama Siswa dan guru yang ada di sekolah kami, ya. tidak se kabupaten yang tadi, ya. karena sudah difilter pakai NPSN ini tadi. Nah. Itu eh, caranya, nah nanti bisa dilihat keseluruhan juga di sini. Nah, jadi caranya tadi ya untuk melihat. Kemudian kalau mau direset, nah misalnya ini Alicia Putri mau saya reset password, ya ini diklik aja reset password. Nanti akan terreset. Nah seperti itu ya ini pengetahuan saja untuk Bapak Ibu siapa tahu nanti adminnya ada kesulitan butuh bantuan bisa Bapak Ibu bantu atau mungkin bahkan di sini ada Bapak Ibu Bu, Kepala Sekolah nah bisa nanti sebagai admin juga. Jika ada siswanya atau gurunya yang butuh di riset passwordnya nah, tidak perlu ke operator dinas ya atau operator pusdatin, enggak perlu terlalu lama. Ya. Kemarin ini sudah diwadahi dari e, kementerian, untuk riset password bisa di admin sekolah masing-masing. E, baik, Bapak-Ibu, itu gambaran awal sekilas terkait akun belajar ID. E, semoga nanti di pertemuan terakhir hari Rabu, Bapak-Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan ini sudah memiliki akun G-Suite, baik belajar ID kemenak maupun akun dari sekolahnya baik bapak ibu kita lanjutkan di materi berikutnya sebelum kita ke Google Form dan Google Classroom di sini saya tampilkan tadi juga ada pertanyaan dari Pak Yasintus untuk merubah settingan dan Sebagainya, ya. Jadi, ini nanti ada di materi sini. Urutannya, kita urutkan saja biar uh, mudah diikuti. Ya, nah, di sini ada pusat bantuan Google. Jadi, pusat bantuan Google nanti ada dua, yaitu satu dari Google sendiri, support Google, kemudian yang satunya dari uh, community atau masyarakat. Jadi, kita bisa membantu menjawab pertanyaan orang lain. Jadi misalnya ada orang yang kesulitan terkait G Suite, terkait akun pem aplikasi di Google, nah nanti kita bisa membantu untuk menjawab jika kita bisa. Nah. Untuk yang ini, nah ini slide-nya kan juga saya sudah saya bagikan ke Bapak Ibu. Jadi ini langsung support Google, diklik aja. Nah, di sini untuk support bantuan Google ini, ini Bantuan yang diberikan oleh Google secara langsung, dalam artian di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu sudah dijawab di sini, Google terkait Google Chrome, Google Play, Google Search Penelusuran, Google Foto, Gmail, YouTube, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada Google Family, ya. Ini bagus, ini nanti mungkin ada kesempatan lain. Ini jadi sering kali kan kita. Dengan anak-anak mungkin belum waktunya dipegangi teknologi sehingga kita hindari mengenalkan teknologi sejak dini. Nah, itu kalau dari saya sebenarnya malah kurang tepat ya, karena mau tidak mau anak-anak nanti ke depan juga pasti akan uh, bersinggungan langsung dengan teknologi sehingga justru kita harus mengenalkan sejak dini, tapi uh, kita tunjukkan sisi positifnya. Nah, itu nanti di sini Google Family Link ini nanti sangat bermanfaat ya, bisa mengendalikan kita bisa tahu aktivitas HP di HP-nya anak-anak kita. Nah, ini bisa dieksplor lebih jauh nanti ya. Nah, ini jika kita punya masalah apapun di sini terkait Google, kita tanyakan ada supportnya. Misalnya tentang eh, cara menyimpan di drive. Nah, nanti sudah ada cara di mengupload file dan folder ke Google untuk menyimpan keduanya. Nah, di sini sudah ada baca selengkapnya. Nah sudah ada penjelasannya tinggal kita ikuti saja. Ini adalah penjelasan-penjelasan eh, yang diberikan oleh Google. Nah misalnya ini Anda dapat mengupload hingga 750 giga per hari per akun. Nah, jadi ini penjelasan-penjelasan dari Google yang kita tanyakan. Kemudian ada lagi di sini. Pusat bantuan komunitas jadi, kalau yang tadi itu bantuan Google dari Google-nya langsung. Kalau ini pusat bantuan komunitas, nah ini kalau kita klik, nah ini masuk ke komunitas ya. Jadi di bawah ini nanti ada, nah ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Jadi saling berkolaborasi, saling membantu ya. Misalnya lah ini. Nah, kategorinya apa? Nah, ini ada yang bertanya. Hello, ma'am, sir. I accidentally delete my photo from Google Drive. So, can dan seterusnya ya. Nah, ini ada jawab yang membantu menjawab. Hey, maybe the information dan seterusnya. Nah, misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris, tenang aja Google menyediakan. Kita cukup klik kanan. Nah, ini karena transitnya belum ada ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Yacintus, ya Sintus, gimana biar yang Inggris-Inggris ini bisa jadi bahasa Indonesia ya, biar bisa dibaca lah ini nggak bisa dibaca ini kan Inggris. Caranya cukup mudah, Bapak-Ibu silakan arahkan kursornya ke pojok kanan atas yang di sini. Ya ini, ini kursornya saya tunjukkan lagi ya, pojok kanan atas saya perbesar oh yang besar ini ya nah, pojok kanan atas ini titik tiga ya jadi atasnya akun yang ini customize and control Google Chrome ya titik tiga ini diklik kemudian pilih setting nah bisa langsung sambil dipraktekkan silakan apa nah di sini ini adalah settingnya Chrome pilih yang language karena di sini tidak ada. Biasanya ini tampilan yang baru ya. Kalau yang lama di sini ada pilihannya. Di sini klik Advanced. Nah, lalu klik Language. Lalu yang Language atas sendiri ini diklik. Nah, nah di sini kan memang masih Inggris semua ya. Nah, biar ada bahasa Indonesia-nya. Nah, ini kan ini. This language is used to display the Google Chrome. Jadi bahasa ini yang digunakan untuk tampilan Google Chrome kita. Jadi memang bahasa Inggris ya. Bukan salah Chrome-nya. <laughs> Karena memang kita belum mengatur di situ. Jadi di sini untuk menambahkan bahasa Indonesia, kita klik Add language. Nah, klik lalu di sini kita pilih bahasa Indonesia. Kita cari mau bahasa Cina boleh ya. Filipina, Prancis, Jerman. Nah. Indonesia mana ini? Nah ini yang Indonesia. Ini bahasa Jawa juga ada di sini. Nah, oh, ini Jepang. Yang ini yang Jawa, ya, yang Jawa. Atau mau bahasa yang lain, ada Malaysia dan yang lain ya. Kita pilih yang Indonesia. Indonesia ini sudah kita centang, kita add. Nah, sudah. Jadi bahasa Indonesia sudah ditambahkan di room kita kalau mau langsung di Indonesia kan berarti ya kita klik aja ini display Chrome in this in this language jadi langsung display Chrome awal bahasa Indonesia kita centang ini ya, ya tapi ini saya ga, bahasa Inggris saja ya. tapi nanti tinggal di translate aja bisa nah sekarang kita kembali ke yang ini tadi kita refresh Nah, ini belum ada. Yang Indonesia. Nah. Nah, ya. Halo, Ibu Tuan tadi kan bahasa Inggris ya. Jadi ini artinya misalnya. Saya tidak sengaja menghapus foto saya dari Google Drive, jadi tolong bantu saya memulihkan. Saya tidak sengaja menghapus foto saya. Nah, ini ada yang membantu menjawab. Mungkin informasi di halaman berikut akan membantu Anda. Dari Peter. Nah, tadi yang bertanya. Ini ya. Nah, itu cara untuk uh, merubah tampilan menjadi bahasa Indonesia. Translate to Indonesia. Dari settingan tadi ini tadi yang sudah kita tambahkan. Itu Pak Yasintus bagaimana? Sudah bisa Pak? Sudah Pak. Sudah. Oke, siap. Kita lanjutkan e, informasi berikutnya di Google itu juga ada Google for Education Directory. Nah, ini kalau kita klik kita masuk ke sana. Nah. Di sini adalah untuk melihat nah Direktori atau rekan Google, baik perusahaan, orang, para Google Trainer Google, ya ini, nah ini nama-nama Jong Oisin, tersertifikat Trainer Google dari Malaysia. Kemudian ada cari, cari yang Indonesia, Amelia Febriani, nah ini yang dari Surabaya Indonesia, ini juga tersertifikat Trainer nah, dan seterusnya, ya banyak Trainer Trainer di sini. Nah, ini adalah nah sedangkan ini, nah, uh, Revo ini yang kerjasama dengan Kemendikbud. Kalau yang dari Kemenak, kalau tidak salah, yang pakai ini, Duta Digital ini, kalau nggak salah. Nah, nah ini adalah uh, organisasi maupun individu, sekolah, atau distrik yang direkomendasikan uh, dari Google secara resmi. Jadi, mungkin Bapak Ibu, kalau... Ada yang menawarkan akun Google Drive dan sebagainya. Nah, lihat di sini apakah perusahaannya ada di sini? Apakah orangnya itu datanya ada di sini? Ya, kalau tidak ada patut dipertanyakan ya, karena itu bisa saja ilegal dan sangat berbahaya karena bisa jadi nanti data bapak ibu ya, menjadi tidak aman. Ya. Berikutnya ini juga sama. Ini kalau yang tadi itu direktori orangnya, sekarang sekolah-sekolah yang direkomendasikan nah, telah menggunakan Google secara penuh ya Google for Education yang direkomendasikan oleh Google. Nah ini misalnya IPK Plus BSD Christian School dari yang ada di Tangerang Indonesia, Kundula Primary School Australia. Dan seterusnya, ya, ini sekolah-sekolah yang Hongkong dan seterusnya ya yang direkomendasikan karena sekolah-sekolah tersebut sudah memanfaatkan uh, G Suite uh, secara penuh dan direkomendasikan sebagai sekolah rujukan uh, Google. Ada juga ini, GEG. -E nah, ini yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal juga ya salah satu anggotanya mungkin ya di Surabaya juga ada ini Google Educator Group jadi ini komunitas guru yang mengajarkan Google ya ada banyak di Surabaya juga sudah ada grupnya nah nanti kita bisa berkolaborasi di sini saling sharing jika ada kendala atau uh, belajar kolaborasi dengan siswa kita, beda sekolah, nah itu kan sangat menarik nanti ya. Selanjutnya yang terakhir informasinya yaitu training center. Nah ini nah, mungkin di Google Master Trainer yang lain juga mengajarkan ini secara penuh, ya, tapi di sini kami kenalkan saja ke Bapak-Ibu, karena saya juga tahu di sini Bapak-Ibu juga banyak yang mengikuti kegiatan ini, kegiatan serupa ya. Jadi nanti tidak masalah karena mungkin informasi yang disampaikan ada yang berbeda sehingga menambah pengetahuan Bapak Ibu juga. Nah di training center ini seperti LMS-nya Google lah ya. Jadi pelatihannya Google nanti Bapak Ibu bisa belajar ada kuisnya, ada materinya yang bisa dipelajari di sini. Nah, di sini. Kalau kami kemarin diminta mengerjakan ini. Ya. Jadi, Bapak-Ibu jika berminat atau ingin menjadi trenernya Google, nah silakan mengikuti tahapan-tahapan ini. Mengerjakan training ini, ini yang level 1, nah, nanti ada level 1, level 2, kemudian baru menjadi uh, trainer, punya sertifikat trainer. Atau sertifikat inovator juga ada. Nah, misalnya ini unit satu, kita klik. Nah, ini kan ada materinya, introduction. Kemudian titik tiap ini ada materi. Nanti di tiap akhir uh, unit itu ada review, unit review. Atau soal-soal yang untuk menguji pemahaman kita apakah sudah menguasai materi atau belum. Nah ini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Tidak ada masalah ya. Seperti tadi cara triknya kalau tidak bisa bahasa Inggris seperti saya. ya Triknya itu tadi. Klik kanan karena kan sudah di setting tadi ya chrome -nya. Klik kanan translate to Indonesia. Nah langsung baju bahasa Indonesia. Nah tadi kan tidak terbaca. Maksudnya tidak terbaca karena tidak bisa. Bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah terbatas dengan jelas. Tujuan pembelajaran adalah bla bla bla. Pertanyaannya, di mana Anda dapat menemukan sumber video dari pembaca profesional yang merakam dan membagikan pertunjukan publik mereka sendiri? Google Drive, Google Maps, YouTube, atau Google Gambar. Dan seterusnya nanti ya, silakan dipilih misalnya di sini. Nah, kalau bulat bullet gini biasanya hanya dipilih salah satu kalau kotak-kotak gini pilihannya itu ada keterangannya pilih semua yang berlaku misalnya pilih 1 2 3 biasanya ya atau semuanya silakan nah. nah tiap unit soalnya beda ada yang 8 ada yang 6 ada yang 7 ada yang 5 kalau sudah klik kirimkan jawaban nanti bisa ngecek jawaban kita nah betul satu dari 8 ternyata berarti cuma betul 13 persen nah, ya, Yang lainnya salah nah, Karena memang Tidak diisi ya. Ini bisa diulangi lagi Take this test again Berarti ambil tes lagi Coba lagi atau lanjut ke unit berikutnya Nah idealnya Idealnya setiap unit ini nanti Unit review yang Bapak Ibu kerjakan Misalnya ingin mengikuti ini Itu minimal 80 Nilainya atau 80 persen jadi, kalau belum mencapai 80, maka uh, silakan bisa diulangi lagi. Kalau sudah, bisa lanjut. Ya. Ini adalah uh, materi atau pelajaran atau training yang bisa kita ikuti untuk mengikuti Google, sertifikasi Google. Ya. Ini di, masih level 1 ini, ya. nanti ada level di sini. Nah ini ya educator level 1, educator level 2 Terus nanti ada certificate trainer, certificate innovator. ya. Jadi setelah menempuh ini 1, 2 Nah nanti bisa ngambil lagi ke sini, ke sini dan seterusnya Jadi di Google sendiri ada trainer-trainer yang resmi Yang khusus dari Google yang telah mengikuti menempuh tahapan-tahapan uh, ini Nanti biasanya nanti bisa diundang misalnya ke dari seluruh dunia untuk berkumpul biasanya ada momennya ini. Ini itu tadi pengenalan lebih jauh terkait Google. Berikutnya kita akan belajar kita sharing terkait Google Form. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tadi saya lihat ada yang bahkan sudah mencoba ya, karena saya yakin ini sudah banyak yang menggunakan Google Form. Nah, kita coba satu persatu sambil kita review kembali sekaligus mungkin Bapak Ibu ada yang masih uh, belum terbiasa menggunakan form. Nah, untuk penilaian di sini bisa kita gunakan. Nah, materi-materi ini nanti. Ada dua ya form itu bisa kita gunakan untuk survei dan juga untuk quiz. Materi ini sudah saya share kemarin di Classroom. Nah, kita langsung praktek saja sekarang. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung mengikuti saya. Nanti mungkin ada yang terlewat mohon diingatkan ya. Nah, kita buka tab baru seperti biasa. Nah, untuk membuka form ada beberapa cara tapi biasanya saya suka menggunakan yang ini. Klik aja Doc Nah, kemudian di garis tiga ini menu utamanya. Nah, di sini kan ada dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir. Nah, kita pilih yang formulir. Nah, di Google Form kita sudah disediakan template. Misalnya kita mau membuat penilaian, Nah, mungkin kita mau ngikuti template ini. Nanti, otomatis sudah dibuatkan contoh formnya. Kita tinggal sesuaikan saja, evaluasi ya, lembar kerja mau, atau mau yang kosongan. Bisa, kita coba saja buat yang kosong karena kita akan belajar mengeksplor menu-menu yang ada di uh, Google Form. Kita coba buat dulu survei, ya survei liburan sekolah ya karena sekarang sudah ntar lagi musimnya liburan sekolah misalnya di sini kita judulnya survei liburan sekolah nah seringkali kita lupa memberi judul formnya ya nah, ini adalah judul judul form yang akan kita share tapi judul filenya file, file formnya ini yang kadang kita sering lupa nah. Jadi ini diklik aja nanti otomatis biasanya defaultnya menyesuaikan judul om. Nah otomatis ini. Tapi kalau tidak kita klik ini nanti tersimpannya ya tetap tadi ya. belum ada judulnya. Jadi kita klik dulu biar sesuai dengan judul ini. Misalnya pertanyaannya nah, kota mana yang ingin kamu kunjungi, nah. misalnya opsi satu di sini kita beri opsi satu, ini pilihan ganda. Nah, ada pilihan banyak, jawab singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, dan seterusnya. Kita sesuaikan saja. Yang kita pilihan ganda, opsi satu, misalnya Bandung. Tambahkan lagi opsi Surabaya. Tambahkan mana lagi, misalnya Kupang nah. dan seterusnya ya. Kalau sudah cukup nah. itu. untuk menambahkan soal lagi berarti tanda plus di sini. Tambahkan pertanyaan. Nah. Oh iya, misalnya, oh lupa harusnya ngisi nama dulu. Berarti ini kita ganti jawaban singkat, jadi nggak perlu dihapus. Nanti tinggal kita drag and drop. Misalnya di sini, nama siswa. Berarti kan jawab singkat nanti anaknya. Nah ini, karena harusnya ini soal yang pertama tadi kelewatan. Berarti kita pindah aja ke atas. Jadi nama siswa, jawab singkat kota mana yang ingin kamu kunjungi Bandung Surabaya Kupang misalnya. Nah kita lihat fitur-fiturnya yang lain Nah ini kita bisa memasukkan gambar nah, kita klik gambar kita masukkan gambar pilih dari Google Drive foto lewat penelusuran Google juga bisa ya. Dan di pilihan jawaban pun, nah ini yang e, mungkin kelebihan salah satu kelebihannya Google Form ya, dibandingkan formnya yang lain. Kalau mungkin form yang lain itu bisa memasukkan gambar hanya di soal, tapi kalau di formnya Google ini, form Google Form itu kita juga bisa memasukkan gambar di setiap pilihan jawaban. Nah, misalnya Bandung, kita klik, kita cari gambar Bandung. Nah, misalnya ini Surabaya juga sama, misalnya cukup nah, pahlawan nah. dan seterusnya. Ya, ini salah satu kelebihan dari Google Form ya, dibandingkan form yang lain. Kalau form yang lain itu, setahu saya, hanya bisa menambahkan gambar di soal. Nah, tapi di Google Form ini, kita bisa menambahkan gambar juga di setiap pilihan jawaban. Nah. Baik, berikutnya, menu lagi yang bisa kita explore. Kita bisa impor pertanyaan lain, bisa kita tambahkan judul deskripsi, bisa gambar sudah tadi, tambahkan video ya, bisa bagian. Nah ini bagian ini juga salah satu kelebihannya Google Form dibandingkan yang lain. Jadi seperti form yang pendaftaran kemarin saya bagikan, itu kan kita berhenti di satu soal. Ketika Bapak Ibu memilih jawaban A. Nanti akan diarahkan ke soal C, misalnya. Tapi, kalau Bapak Ibu menjawab B, nanti bisa diarahkan ke soal D. Nah, itu bisa kita gunakan dengan Google Form ini, dengan cara membuat bagian ini, bagian. Nah, tambahkan bagian, nah, misalnya ini Surabaya. Kemudian kita buat lagi bagian berikutnya ini kalau Bandung. Nah, nah sehingga ketika menjawab Bandung itu nanti akan diarahkan ke nah, bagian tiga. Tapi kalau menjawab Surabaya akan diarahkan ke yang bagian Surabaya. Ya. Jadi bisa kita atur seperti itu. Ya. Nah, nanti kita explore lagi lebih jauh. Ini kalau tidak lihat sambil lihat slide-nya nanti belajar <mulai> kemana-mana ini saya jelaskannya. Ini sudah ya Bandung saya Oke. Oh ya ini kirim formnya dan bagikan akses. Oke. Nah, misalnya ini tadi sudah kita buat ya. Kita kirim formnya, bagikan akses. Nah, jadi di form itu ada dua. Kalau kita klik titik tiga ini, kemudian tambahkan kolaborator, itu berarti kita e, mengajak orang lain untuk juga bisa mengedit form kita ini, bisa membantu mengerjakan form yang kita buat. Itu tambahkan kolaborator. Tapi kalau kirim yang ini, tanda kirim ini, yang besar ini, itu akan mengirim link-nya untuk orang lain mengisi form ini. Ya. Jadi saya ulangi, kalau kita klik tanda tiga dan tambahkan kolaborator, itu kita mengajak orang lain untuk mengedit atau untuk bisa mengerjakan membuat form kita ini. Tapi kalau kita klik kirim, berarti yang kita kirim itu mengisi form yang sudah kita buat, ya. menanggapi form yang sudah kita buat. Oke, kita coba yang tambahkan kolaborator dulu. Nanti silakan ya Bapak Ibu membuat contoh form seperti ini, kemudian tambahkan kolaborator. Nah, di sini bisa pakai link, bisa tambahkan nama aja emailnya misalnya ini. Nah, nah menambahkan kolaborator ini. Sebagai apa kolaboratornya ya sebagai editor ya pilihannya biar bisa ikut mengedit juga. <tuk> Kalau sudah kita klik ini. atau oh, ada pesan yang ingin disampaikan, nah, silakan pesannya apa? Tolong dibantu nah. menyelesaikan form ini. Terima kasih. Oke, eh, kirim. Kita bagikan. Terima <tuk> kasih. <tuk> <tuk> Ya, jadi nanti di sini kan muncul orang ditambahkan. Berarti alamat yang tadi saya satunya itu nanti juga bisa mengedit form ini. Itu yang menambahkan kolaborator. Kemudian kalau diklik kirim. Nah, klik kirim ini misalnya ke email atau pakai tautan ya. Kalau kirim kan orang biasanya pakai tautan ya. Tapi ini kita pakai email juga saja misalnya. Nah, kita kirim ke ini. Atau berapa orang bisa di sini? Nah, akun saya banyak ini. Ya. Satu, dua, tiga, empat tadi. Oke. Nah, itu bisa nanti di ke teman-temannya atau email yang lain. Nah, klik kirim atau kalau pakai tautan berarti ini kirim melalui ini kan email. Kalau kirim ini melalui berarti melalui tautan. Ini bisa kita perpendek. Jadi biasanya kan kita pakai bitly atau sid atau gg itu ya. Nah, ini di Google Form sendiri sudah disediakan untuk memperpendek URL. Jadi nah ini lebih pendek. Kita tentang nanti URL-nya lebih pendek. Kita salin. Nah, kita pastekan di mana? Misalnya saya pastekan di sini. Nah. nah, Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat, nah, hanya bisa mengisi kalau yang link-nya ini, tapi kalau link-nya yang tadi kolaborator, nah, ini Bapak Ibu bisa ikut mengedit atau mengisi. Saya beri contoh sekalian ya, ganti dibatasi ini diganti menjadi diganti menjadi siapa saja yang punya link hanya ini tidak ada perpendek URL ya kalau yang ini jadi salin link pakai editor selesai nah kita pastekan di mana misalnya di sini nah, jadi dua link ini yang saya bagikan ke bapak ibu yang link atas ini form ini <tuh> ya, saya perbesar. Nah, link form yang atas ini, ini adalah untuk mengisi formulirnya, untuk memberikan respon atau tanggapan. Tapi kalau link yang saya bagikan yang bawah ini, Bapak-Ibu buka, maka Bapak-Ibu bisa mengedit atau Bapak-Ibu sebagai orang yang membuat form ini. Jadi bisa membantu mengedit formnya. Jadi itu bedanya. Jadi ada dua bagikan atau dua kirim di Google Form. yang kirim pertama ini tambahkan kolaborator atau kirim yang kedua ini untuk mengisi memberikan respon. Nah, itu yang nah materinya sudah sampai sini kan ya. Bagikan nah itu untuk bagikan rekapan survei Google Sheet-nya ke sini dengan akses komentar. Oke. Jadi setelah ini misalnya sudah ada yang ngisi, kita share orang sudah ada yang isi, ya. Kemudian direspon, ini kita klik respon. Nah, ini kan ada kotak spreadsheet. Nah, ini kalau kita klik berarti nanti muncul tampilan spreadsheet-nya. ini kan masih nol tanggapan. Nah, coba Bapak Ibu silakan mengisi form-nya yang ini. Nanti biar muncul responnya di sini. Coba Bapak Ibu mengisi yang form ini. Ya, form yang ini yang atas ya, link yang atas coba Bapak Ibu klik, Bapak Ibu isi di HP-nya. Nah, nanti kita lihat siapa yang sudah memberikan respon. Oh, perlu izin. Oke, sebentar saya cek lagi. Hmm. pengaturan Oh ya ini pengat berarti di sini Oke okay, mohon maaf ada pengaturan lagi di sini ya setelan ini gambar roda bergerigi diklik aja nah ini setelan umum kalau Bapak Ibu mau mengumpulkan alamat email silakan dikumpulkan Nah untuk masuk ke formnya tadi ya walaupun sudah punya linknya ini batasi untuk pengguna di SDN Majelis dan organisasi rakyat nah atau ini nah ini kalau saya hilangkan berarti semua bisa mengakses tapi ini tetap hanya dibatasi satu akun Google satu kali menanggapi kalau ini saya hilangkan juga centangnya bapak ibu bisa ngisi berkali-kali ya nah oke okay, saya sudah hilangkan saya simkan sekarang bapak ibu sudah bisa ngisi pakai akun akun Google manapun ya karena sudah saya hilangkan centangnya okay. kemudian sekalian ya ini presentasi nah ini pesan konfirmasi ini defaultnya adalah tanggapan Anda telah dikirim. Tapi ini bisa juga diubah pesan konfirmasinya. Misalnya, terima kasih telah mengisi form ini. Selanjutnya, silakan bergabung dengan grup WA berikut misalnya ya biasanya kan seperti itu nah ini linknya sehingga setelah mengisi form orang akan diarahkan untuk mengikut link yang kita berikan di situ nah sudah ada yang memberikan respon sepertinya oh ini ngisi nah, ini bu ini ini ngisinya pakai link yang bawah ini nah ya pakai link yang bawah coba jangan ngisi yang pakai link yang atas, yang atas. Nah, yang ini. Oke, saya kirimkan ulang. Nah, coba langsung diisi yang ini. Oke, yang tadi saya coba ganti dulu ini ya. Nah, ini nama. Oke. Ya, cukup isikan nama saja. Silakan dicoba. Nah, ini sudah ada yang merespon. Nah, kita bisa ngecek di sini respon. Nah, Pak Taufik, Pak Ahmad Iksan, Pak Eri, Bu Nur Hayati. Nah, oke, setelah ada respon. Nah, ini ketika kita ingin menghentikan respon. Sudah enam orang ya. Oke, 9. Oke, itu perlahan banyak yang itu. Oke, coba kita hentikan responnya. Nah, saya tutup maka Bapak Ibu yang mau mengisi sudah tidak bisa karena kliknya ini sudah saya tutup ya reformnya sudah saya tutup formulir tidak menerima tanggapan lagi nah, sudah berhenti di 11 respon nah ini kita ngisinya manual ada yang otomatis kalau kita tambahkan ini add-on nah saya biasanya nambahkan add-on ini form limiter nah tapi kalau pakai akun belajar ID mungkin tidak bisa karena untuk nambahkan add-on itu harus minta konfirmasi ke eh, super adminnya ke Bus Datin agar bisa ditambahkan. Nah, form limiter ini enak, jadi kita bisa ngeset limit secara otomatis. Nah, ini bisa misalnya selesai formnya ini nanti saya buat ditutup otomatis jam 10 malam. Nah, atau form ini saya tutup nanti otomatis form tertutup ketika responnya sudah 200 orang. Nah, itu pakai ini. Biasanya bantuan add-on form limiter. Nah. Tapi enggak enggak semua akun bisa ya, tergantung nanti super adminnya membolehkan atau enggak menambahkan add-on karena ini adalah uh, semacam aplikasi tambahan dari pengembang di luar Google tapi yang sudah diakui uh, oleh Google. Nah, nanti kita jika ingin melihat rekapannya ini itu di spreadsheet-nya ini. Klik membuat spreadsheet. Buat. Nah. Nanti otomatis kita akan dibuatkan nah form spreadsheet-nya atau dengan judul ini ya respon survei liburan sekolah respon dari ini nanti otomatis tersimpan di Google Drive kita nah jika kita misalnya ingin membagikan oh, ini hasil pekerjaan siswanya ini kemudian ingin saya bagikan ke kepala sekolah biar beliau tahu bisa ngecek oh, siapa yang pengen ke Bandung siapa yang pengen ke Surabaya siapa Bu Aisyah pengen ke Kupang ini kayaknya beneran ini isinya <laughs> ya, klik aja ini bagikan. Nah, bagikan. Nah, mau dibagikan ke siapa? bahkan orang misalnya tadi. Nah ini, uh, ini saya share ke Bu Nini Widjeningce. Sebagai siapa beliau? Hanya melihat saja? Atau bisa memberi komentar? Atau juga bisa ngedit? Nah, misalnya hanya bisa lihat saja? saya kirim nanti akan terkirim email ke beliau nah, bisa membuka spreadsheet ini tapi hanya melihat saja tidak bisa ngedit seperti itu untuk form survei ya nanti setelah ini kita coba membuat form yang quiz rekapan survei sudah nah sekarang kita coba membuat quiz Tom Quiz. Nah, kita buat baru lagi di sini. Klik. Nah, kita buat kosong. Nah, kita mau buat kuis. Kita beri judul misalnya soal ujian. Nah, di sini seperti tadi ya, formulir tanpa judul karena kita belum klik judulnya. Kalau kita sudah beri judul di sini, jangan lupa ini diklik aja nanti otomatis ngikut judul yang di sini. Nah, sebenarnya formnya sama antara form untuk survei dengan form yang untuk kuis. Yang membedakan nanti ada di pengaturannya sini di setelan. Misalnya kita sudah buat banyak ternyata lupa ini harusnya saya buat kuis, tidak masalah. Tinggal ubah saja setelannya klik setelan. Nah, ini tadi kan ya, umum. Ini saya hilangkan aja ya. Presentasi, kuis. Nah, di sini ada kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, akan nyala semua di sini. Awalnya kan tidak nyala. Nah, kalau ini kita jadikan kuis semuanya. Nah, ini tetap tidak bisa saya centang. Kenapa? Karena yang saya pakai ini masih Windows laptopnya, komputernya. Kalau Bapak Ibu yang sekolahnya sudah mendapatkan bantuan Chromebook, itu nanti di fitur formnya itu di sini akan bisa nyala, bisa dicentang. Aktifkan mode terkunci sehingga otomatis nanti kelebihannya apa? Nah ini, responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis ini. Nah, jadi fitur ini hanya tersedia bagi sekolah yang menggunakan Chromebook. Ya, jadi kalau siswa misalnya di sekolah ya kita berikan laptop Chromebook, kita suruh ngerjakan form kita ini kita centang aktifkan mode terkunci, sehingga ketika siswa mengakses form tadi siswa ndak bisa browsing ke yang lain, buka yang lain, buka fitur-fitur e, lain ndak bisa. Jadi tampilan layarnya sudah full penuh tampilan formnya saja. Jadi seperti memang ujian online kalau e, mungkin bapak ibu biasanya UKG itu ya atau CAT yang CPNS itu, nah itu kan satu layar penuh sudah tampil kuis saja, ndak bisa membuka menu yang lain. Nah itu di Chromebook bisa seperti itu nanti, ya. Tinggal dicentang ini saja. Kemudian rilis nilai. Nah ini nilai bisa dirilis setelah setiap pengiriman. Jadi setelah siswa ngerjakan, klik submit atau kirim, otomatis siswa bisa melihat nilainya. Atau kalau kita centang yang ini, nanti nah setelah peninjauan manual, berarti setelah klik submit atau kirim, itu siswa masih belum bisa melihat hasilnya. Nah, nanti setelah dikoreksi manual, dianggap oh sudah ngerjakan semua, nah baru di, bisa dibuka nilainya. Nah, itu siswa baru bisa melihat, itu kliknya yang ini. Nah, responden atau siswa yang ngerjakan kuis, itu bisa lihat apa saja. Ya, tergantung pengaturan kita yang kita centang, hanya bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab. Jawaban yang benar, saat nah, nilainya juga ya termasuk nilai. Berarti ini kita centang semua, biar siswa bisa melihat semuanya. Nah, misalnya, kita sembunyikan nilainya, nah ini kita hilangkan centangnya, berarti responden atau siswa yang sudah mengisi kuis tidak bisa lihat nilainya nanti, walaupun sudah eh, bisa mengakses jawaban. Ya, sudah tahu jawabannya tapi dia tidak tahu nilainya karena ini tidak kita centang misalnya kita centang semua di sini nah itu bisa kita explore semua membuat soal tadi perintahnya di sini misalnya membuat soal apa satu nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu soal esai, poin kunci jawaban. Oke. Oh, mana ini tadi? Nah, ini misalnya nama. Nah, nama kan enggak opsi ya. Nah, otomatis ini. Ya, saya ngetik nama tadi belum ngeklik ini, sudah diarahkan jawaban singkatnya. Ini eh, istilahnya AI ya. Jadi kecerdasan buatan. Jadi di Google sudah dikembangkan ini dan sangat luar biasa membantu ya. Otomatis sudah di sudah paham dia. Oh kalau nama itu tidak mungkin pilihan ganda, tapi pasti jawab singkat. Nanti otomatis diarahkan ke situ. Tapi kalau mau kita, oh misalnya namanya sudah ada pilihan, ya bisa kita pilih lagi. Pilihan ganda boleh. Ini kan hanya mengarahkan saja Google-nya. Kunci jawaban, oh belum ada ya. Ini wajib diisi. Kalau mau wajib diisi, ini wajib diisi. Nama. Nah. Tambah soal, misalnya soal apa? siapa nama presiden pertama Indonesia? Soekarno, Soeharto, Oh ini kelewatan harusnya urutannya baby dulu hasilnya ya. Eh, ya apa. -apa. Nah, misalnya ini jawaban kunci jawabannya yang mana? Nah, misalnya ini kunci jawaban. Kita pilih yang Soekarno. Poinnya berapa? Misalnya poinnya 10. Nah, Tambahkan masukan jawaban. Misalnya butuh, masukkan lagi silakan. Oke selesai. Saya wajib diisi. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, atau mau ini kita tambahkan gambar juga untuk memudahkan misalnya. Soekarno kita tambahkan gambar Soekarno. Nah ini kan enaknya pakai e, formnya yang dari Google kan itu. Nah, nah otomatis menambahkan Soeharto. Nah, seperti ini, jadi di tiap soal atau pilihan jawaban itu kita juga bisa menambahkan gambar. Tidak hanya menambahkan gambar di soal saja. Tambahkan lagi tadi misalnya video, berarti kita tambah video, tambahkan video. Klik video apa misalnya proklamasi. Nah, Oke, okay. nah ini kan videonya. Oke, okay, nambah video sudah membuat soal, sudah nama, sudah. Poin, oh ya, di poin juga sudah ya. Kunci jawaban juga sudah. Oke, lanjut ke form berikutnya. Nah, buat pesan konfirmasi ya, tadi sudah pemberian akses editor ya, tadi juga sudah. Oke, berarti sudah selesai untuk materi formnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan terkait form ini. Nah, nah nanti bisa dieksplor lebih jauh lagi ya. Jadi ya, beberapa mungkin kelebihan yang tadi saya sampaikan yang mungkin dibandingkan form yang lain diantaranya tadi bisa menambahkan gambar di masing-masing pilihan jawaban. Kita juga bisa membuat bagian-bagian nah, diarahkan ketika menjawab A diarahkan ke C, menjawab B diarahkan ke D, misalnya seperti itu bisa. Ya. Demikian Bapak/Ibu untuk materi Google Form mungkin sebelum kita lanjutkan ke Google Classroom, nah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, ini malah ada yang curhat. Ini mana? Ini enggak boleh ke Bandung, <gak> baper <gak> malah cari Jogja. Enggak ada. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kalau pakai akun belajar ID, apakah bisa memasukkan script editor? Oke, kita lihat. Nah, ini saya juga kalau akun belajar ID soalnya kita juga masih sama ya posisinya. Masih pengalaman saya menggunakan. Kenapa Pak? Pengalaman, pengalaman saya bisa kalau script editor bisa Pak. Tapi kalau oh, untuk di, di add-onnya apa, di, apa, uh, ya. add memang dibatasi Pak. Nah ya itu. Artinya seperti itu. Ya terima kasih Pak Sigit ini tadi ya. Ini Pak Sigit. Oh iya Pak oh, sekalian terima gini terima kasih, Pak. Pak Farid mau tanya dulu sekalian Pak. Mohon maaf izin. Uh, ya ya di akun SMP dan SMK itu, adminnya sekolah itu belum bisa jalan. Itu pakai apa? Itu pak, oh adminnya belum bisa diakses. Jadi, ah, uh, jadi apa dia? Uh, hanya untuk di workspace kayak itu. Saya, saya tadi chat di di apa di kolom ini, Pak. Paling di di kolom, proses, atas, paling, Pak. Itu pak, tadi untuk admin. Jadi, kita nggak bisa ngapain. Jadi, ketika oh. ada komplain, anak-anak mau apa, iya. Uh, yeah reset password dan sebagainya kita nggak bisa ngapa-ngapain baik akun admin biasa hmm. maupun admin kepala sekolah nggak ada bedanya oh iya ya ini tadi yang saya enggak buat ini. contoh memang akun admin dari SD pak ya untuk enggak, memang enggak, enggak. SMP apalagi SMA mal SMP ini masih bisa untuk classroom itu gabung di beda domain SMA SMK sampai kemarin itu di domain yang beda itu juga nggak mau malan belum bisa gabung makanya itu yang punya kewenangan itu kan di super adminnya bukan di admin sekolah memang di pusdatin bapak bisa menghubungi call centernya saja di satu tapi ya biasanya antri <tuh> memang <tuh> ya itu pak ya itu, antri ya itu ya. lemah ya kita juga tidak bisa bantu pak ya bantunya yaitu tadi kita hanya bantu untuk uh, Menghubungkan ke sana aja, komplainnya apa? Kayak kemarin yang SMA, SMK itu malah sama sekali belum bisa dibuka. Classroomnya itu juga kita sampaikan nah, nunggu dua tiga hari, mungkin baru bisa. Jadi sekarang juga semakin banyak yang masukan-masukan yang SD kemarin sampai sekarang juga belum ada tanggapan juga, Pak. Kan guru SD yang kelas 4 ke bawah itu kan siswanya enggak punya akun belajar ID yang kebijakannya itu kan yang dapat hanya kelas 5 6 Nah, itu sedangkan adminnya itu kan kalau akun biasa tidak bisa masuk classroom. Yang bisa hanya sesama Jesuit belajar ID. Nah, itu juga kemarin kita sampaikan tapi masih belum ada respon juga ya. Kita tunggu saja tapi insya Allah ini kan sudah e, merupakan program baik dari pemerintah, dari kementerian sehingga perlu kita dukung. Nah, karena hal baru pasti tentu masih banyak perbaikan-perbaikan, banyak masukan. Tentunya nanti semoga bisa diakomodir dari Pusdatin. Ini banyak masukan juga sudah kita sampaikan ke sana. Mungkin adminnya Pusdatin juga kewalahan ini banyak masukan. Karena antusias Bapak Ibu guru ini di luar ekspektasi kami juga ini untuk akun belajar ID. Banyak sekali yang ingin mengeksplor lebih jauh. Karena kalau Google itu kan sudah sangat familiar sekali ya dengan Bapak Ibu guru dan siswa. Apalagi kita tunjukkan kemarin kelebihannya G Suite dengan akun Google biasa. Nah, ternyata bedanya luar biasa banyaknya sehingga orang sangat tertarik untuk pindah ke G Suite ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nih. Gis. Kenapa surveinya di reject Oke. Okay. Oh ya ini tadi kan hanya untuk contoh. Oke Bu Iya. Okay. Silakan Bu, bu Ika Hariani. Ya uh, monggo Bu Ika Hariani. Uh, uh, ini uh, kalau pakai uh, Google Form itu kan biasanya kan kita siapkan soal dulu ya, di offline dulu ya, itu yeah, yeah. Bisa, ada nggak cara yang untuk langsung ngopi, jadi kita nggak masukin satu-satu. Misalnya saya punya 50 yeah, item yeah. soal gitu, langsung gitu. Kan kalau pakai yang add-on yang apa tuh, gambar kuda, itu kan hanya dibatasi ya itu ya. Itu yeah. kan kayak berbayar ya, kalau yang untuk free kan dibatasi tujuh, tujuh halaman. Ada nggak yang benar-benar free gitu? Ya, yeah, sejauh ini... Memang kalau add-on itu kan seperti itu Bu, jadi add-on itu ada pengembang aplikasi di luar yang uh, seperti kita di plaster itu loh ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang kita udah di plaster itu uh, memang aplikasi bukan dari, pengembangnya bukan dari Google, tapi membantu untuk uh, menambahkan mungkin fitur-fitur yang tidak ada di uh, aplikasi Google ini di Form. nah Memang, sepengetahuan saya, mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, memang, setahu saya, memang, ya, menambahkan eton itu dan tidak bisa memang harus bisa full. Biasanya, kadang pun, kalau bisa, itu mesti ada kita perlu mengedit sedikit-sedikit perubahan di formnya. Iya, yeah, iya, memang tidak bisa 100% karena memang tidak dari satu perusahaan yang sama. Makanya, eh. Uh, kita, kita apa, ketika kita convert bukan hanya di add-on, ya mungkin di aplikasi lainnya. Ketika beda-beda perusahaan pengembang itu seringkali memang ada tidak bisa 100% sama. Makanya ketika dulu saya juga menggunakan aplikasi lain gitu, untuk pembelajaran dengan anak, ketika di laptop, di komputer karena basisnya Windows itu, Lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Tapi ketika anak itu mengaksesnya di HP yang basisnya Android dari Google, nah mungkin karena beda perusahaan seringkali kali itu uh, jadi masalah. Hmm. Ya walaupun tetap saling support, walaupun bisa support, tapi ketika kita pakai Classroom karena sama-sama dari Google ya, di Android juga pengembangnya Google, nah itu bisa lebih ringan, lebih lancar. Dibandingkan kalau kita pakai mungkin yang lain seperti itu. Jadi karena saya juga sudah mencoba ya beberapa aplikasi mulai dulu kan sebelum ada pandemi itu pakai ya beberapa aplikasi lah pembelajaran online. Nah, tapi yang paling ringan di HP itu memang Classroom setahu saya karena ya. Mungkin lebih support dengan Android ya karena dari perusahaan yang sama di, dari Google. Nah, itu salah satu kelebihannya. Tapi tentunya di yang lain juga punya kelemahan kelebihan sendiri. Ya, terserah Bapak-Ibu nanti memanfaatkan yang mana. Karena uh, aplikasi terbaik itu adalah aplikasi yang dikuasai oleh gurunya. Ya. Di secanggih apapun kalau kita nggak mahir menguasainya ya tidak termanfaatkan dengan baik nanti bisa pak soal apa bisa diacak? Ya, bisa bisa diata ini pilihannya mana tadi oke saya tampilkan dulu di ini kuis ya. oh kok di sini mana ya sampai ngebleng ini untuk acak soal bisa bapak ibu untuk mengacak soal nanti Kita juga bisa memasukkan upload file paragraf, kemudian tampilannya juga dibuat bulat-bulat. Uh, ini pilihan ganda, kotak centang, kotak-kotak juga bisa. Tema ini kita coba satu-satu ya. Penyesuaian tema ini, warna tampilan bisa latar belakang. Kemudian ini previewnya kalau mau kita lihat dulu sebelum kita share. Ya, preview atau pratinjau. Nah, ini tampilannya. Nah. Ini tampilan kalau mau diisi. Nah, kemudian setelan ini tadi umum presentasi ini pesan tanggapannya mau dirubah silakan kalau enggak nanti otomatis ini tanggapan Anda telah dikirim. Kuis ini tadi ya. Kemudian ini untuk ngirim bisa dikirim lewat email, lewat tautan. Ini tambahkan kolaborator lewat sini juga bisa ya. Lewat yang titik tiga tadi juga bisa. Tautan perpendek URL ini di embed, maksudnya di embed Uh, yang kemarin ditanyakan Pak uh, Pak Meki mungkin ya kalau di doc nah bisa nih biasanya ini kalau saya buat ini tuh saya taruh di set Google set yang ini. Hmm. Nah ini yang set ini. Nah tapi kita tidak melajari ini lebih jauh ya hanya uh, tambahan saja nanti bisa dieksplor sendiri. Nah ini seperti blog, uh, seperti web, nah, tapi lebih mudah karena tinggal drag and drop aja nanti biasanya kalau form saya nambahkan ke sini nanti otomatis formnya sudah muncul juga di tampilan sini buat salinan ini kayak di copy dapatkan link nyetak tambah ke terus sama ini tadi yang tanya ya editor script add-on ini yang tadi menambahkan ya, sama preferen ya. Formulir, kumpulkan alamat email, pertanyaan, jadikan pertanyaan wajib atau nilai poin quiz defaultnya berapa. Jadi tidak tiap tidak tiap soal kita berikan poin. Kalau poinnya sama, buat aja defaultnya berapa poinnya. Lewat sini bisa. Itu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke classroom sudah lima ah, menit lagi nanti kita lanjut ke classroom. Ya, kalau pakai add-on bisa 50 ya memang. Makanya salah satu klip banyak add-on itu tadi. memang kayak tadi yang uh, form limiter itu yang biasanya saya gunakan kan. Ini. Jadi membatasi. Kalau form biasanya kan tidak ada menu untuk membatasi. Kalau sudah 200 orang otomatis tertutup kan tidak bisa. Kita perlu tutup manual. Tapi kalau pakai form limiter yang add-onnya tadi itu bisa. Jadi begitu 200 misalnya, otomatis tertutup. Atau kita tutup jam 11 malam, otomatis formnya tertutup. Nanti nggak perlu kita nunggu jam 12 malam terus diklik nutup responnya, nggak usah pakai limiter tadi otomatis akan tertutup. Soal bisa dikerjakan di web dulu, terus pilihan ganda ditulis berjajar ke bawah. Oh ya ini ada yang membantu menjawab Bu Ica dari Pak Agus. Soal bisa dikerjakan di Word dulu, terus pilihan ganda ditulis berjajar ke bawah, nanti bisa di blok, terus di paste di form. Saya sudah coba kemarin saat PTS. Jadi pengaturannya di wordnya ya ini ya Pak Agus. Ya. Jadi wordnya yang ditata dulu, baru nanti biar ngopi pastenya ke formnya lebih mudah. Oke bisa dieksplor nanti bapak ibu ya lebih lanjut untuk formnya. Oke ada yang ditanyakan lagi sudah tidak ada sepertinya. Oke uh, baik untuk selanjutnya kita masuk ke classroom bapak ibu. Ada beberapa classroom yang membedakan classroom ketika kita membuat classroom dengan akun biasa dengan ketika kita membuat classroom dengan akun G Suite atau belajar ID ini. Ya, yang pertama kita buat ini buat classroom menambahkan materi. Nah, ini nanti kita prakteknya sekalian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung membuat classroomnya. Nanti silakan tambahkan saya sebagai gurunya silakan, sebagai siswanya silakan biar ya, untuk menambahkan. Nah, nanti, nah sekarang coba sebelum kita praktekkan, Bapak Ibu juga mencoba karena saya yakin sudah banyak yang menggunakan classroom ya selama daring ini, selama pandemi. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba nanti kita lihat bedanya classroom yang Bapak Ibu buat selama ini menggunakan akun biasa dengan classroom yang Bapak Ibu buat sekarang menggunakan akunnya Belajar ID atau G Suite. Nanti Nah, silakan ditulis di kolom chat. Bedanya apa? Ya, nanti silakan ditambahkan materi ini, slide PDF di YouTube, kemudian buat tugas, tambahkan satu guru, satu siswa. Nanti silakan tambahkan saya ke classroomnya, Bapak Ibu, ya, biar saya juga bisa ngecek kalau Bapak Ibu sudah membuat classroom. Nah, terus nanti penilaian nanti kita lihat. Oke. Saya tinggal buka classroom saja di sini berarti. Classroom oke. Okay. Nah Oke, Bapak Ibu sambil Bapak Ibu mengerjakan mungkin saya sambil saya praktekkan juga untuk Bapak Ibu yang uh, mungkin masih ada yang belum pernah membuat classroom sama sekali ya. jadi karena memang uh, yang membedakan kalau kita belajar Google itu uh, mungkin teman belajar kita lebih beragam ya ada yang sudah mengenal add-on sudah pakai add-on script dan sebagainya ada yang belum pernah sama sekali ada yang sudah menggunakan tapi Uh, secara umum saja sehingga uh, kita usahakan untuk bisa sharing uh, agar teman-teman yang belum pernah sama sekali juga uh, bisa menggunakan nantinya. Oke, okay. buka tab baru seperti biasa di Google kita klik titik 9 ini, kemudian kita pilih classroom. Oke, okay, kita buat classroom di sini. Kita klik. Nah, di sini misalnya saya sudah punya classroom. Misalnya saya mau buat classroom baru di tanda plus ini. Tanda plus ini ini untuk membuat atau gabung. Buat kelas atau gabung ke kelas. Kalau buat kelas berarti kita sebagai gurunya ya biasanya ya. kita buat kelas. Kalau gabung ke kelas mungkin biasanya kita sebagai siswanya atau sebagai guru kolaboratornya kita coba buat kelas dulu. Buat kelas. Nah, kan muncul ini nama kelasnya. Misalnya kita beri nama, okay, saya perbesar. Ini okay, saya batalkan dulu ya, saya ulangi. Setelah masuk classroom, nanti yang titik 9 ini, ya, classroom klik, nanti akan diarahkan ke sini. Classroom, kalau masih kosong berarti ini tidak ada kalau sudah pernah punya kelas nanti ini akan muncul kelas-kelas kita kemudian klik tambahkan di sini nah otomatis muncul buat kelas atau gabung ke kelas kita buat kelas baru saja kita coba buat kelas nah, kita beri nama kelas uji coba nah, bapak ibu silakan coba membuat kelas dengan nama silakan terserah nah, nanti silakan tambahkan saya ke kelas bapak ibu Tambahkan juga teman-teman untuk jadi siswanya, jadi guru kolaborator, kolaboratornya silakan. Ini bisa diisi bisa enggak terserah ya, Kalau guru SMP SMA mungkin ada mata pelajaran ya, tapi kalau guru SD nah biasanya itu ngabei bahasa jawanya. Ngabei guru SD itu hampir semua mapel dikerjakan guru SD. Kecuali agama olahraga ya. Mulok. Nah, itu pun kalau enggak ada gurunya ya guru kelasnya yang aja tetap sama. Oke, kita buat kelasnya. Kita tunggu. Nah, kelas ini sudah dibuat. Kelas uji coba. Kode kelasnya ada. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita akun biasa, itu tidak ada ini. Link meet. Tapi kalau kita pakai akun G Suite, nanti kita bisa membuat link Google Meet-nya. Jadi kita tidak perlu nge-share linknya ke siswa. Siswa cukup buka classroomnya, nanti otomatis akan ada linknya. Ini kita buat, buat link. Nah, nah ini otomatis kelas kita nanti linknya ini terus kalau kita mau ke meeting seperti ini. Nah, ini bisa kita salin, kita berikan. Nah, link ini bisa dilihat siswa atau tidak terserah kita. Kalau dilihat bisa dilihat siswa ya kita nyalakan. Kalau dia tidak dilihat siswa, ya kita matikan seperti ini. Nah, kita nyalakan aja biar siswanya bisa lihat, simpan. Nah, otomatis ketika siswa masuk, itu tinggal klik link ini. Nanti dia bisa langsung gabung ke link Google Meet-nya. Nah, menunya di Classroom itu ada forum ini yang kita. Seperti komentar, aktivitas apapun nanti semua ada di forum ini. Terus tugas kelas, ini untuk memberikan tugas. Buat tugas ini, buat tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, membuat topik. Kemudian mid-nya ini ya, Google Calendar. Nah, ini e, rebu nanti kita pelajari lagi Google Calendar. Folder drive kelas, nah ini nanti... Tugas-tugas akan masuk ke sini semua, <tuh> anggota. Nah, ini masih sendirian. Saya ya, bagi gurunya karena tadi saya yang buat, berarti saya sebagai guru. Kemudian, misalnya, saya mau menambahkan siswa itu bisa pakai link undangan, bisa kita ketikkan nama. Misalnya, nah, ini yang saya ingat, teman-teman di sekolah saya. Nah. Ini ada dari guru SMK, ini bisa masuk apa enggak? Biasanya enggak bisa. Nah, cukup dua aja ya tadi, cukup undang. Nah, nanti ketika ini, yang email yang saya kirimin nanti membuka classroom, nanti otomatis dia akan dapat pemberitahuan untuk bergabung ke kelas ini, karena ada undangan di sini. Jadi kemarin Bapak-Ibu yang kesulitan Masuk classroom kan, saya tanya akunya apa. Kan langsung saya kirimkan undangan ini, saya tambahkan kirim undangan atau linknya yang saya kopikan. Saya suruh ngeklik, nanti biar langsung otomatis diarahkan ke sini. Nilai ini untuk melihat nilai. Nah, ini masih kosong karena kita belum isi tugas dan yang lain. Nah, ini di menu ini ada menu lagi, yaitu kelas kalender. Nah, ini daftar kelas kita, kemudian setelan. Nah, ini setelannya ke bawah umum lah. Ini kode undangan, ini copy bisa di copy atau pakai kode kelas. Jadi, ada beberapa cara untuk gabung: pakai kode kelas bisa, pakai link undangan bisa. Nah ini pengaturan lainnya. Nah ini juga satu lagi yang ada di G Suite, ada di akun Google biasa, yaitu wali atau orang tua itu bisa kita undang untuk melihat evaluasinya. Nah ini kita centang aja, tambahkan. Jadi ada wali di sini. Jadi wali murid bisa tahu perkembangan siswanya nanti. Ini penilaian, ya penghitungan. Kita centang aja. Oke, belum ada nilainya karena simpan. Nah, ini pengaturan-pengaturan secara umum di classroom. Nah, umumkan sesuatu, misalnya. Selamat datang. Dikirim ke siapa, untuk siapa. Nah, untuk kelas ini atau beberapa kelas. Saya centangi semua, boleh. Nah, atau satu kelas saja untuk siapa? Semua siswa atau hanya nama-nama tertentu nanti bisa di sini muncul. Posting. Kita posting sekarang atau mau diposting nanti jadwalkan. Nah ini bisa. Nah ini biasanya kalau saya ngasih tugas itu kan ya, karena mungkin Bapak Ibu kan juga punya kesibukan lain ya biasanya nah, sempatnya malam. Tapi kalau diposting langsung malam hari kan nanti mengganggu ya ke siswanya malam-malam HP-nya -malam, bunyi. Nah kita jadwalkan saja di sini. Mau dijadwalkan jam berapa? Tanggal berapa? Jam berapa? Kita jadwalkan, diklik "jadwalkan". Nanti, otomatis pesan yang kita ketik ini terpostingnya pada saat itu. Nah, biasanya saya gunakan kalau ngasih tugas ke anak, saya beri jam setengah delapan pagi, misalnya. Padahal saya setengah delapan pagi itu biasanya kan ada kegiatan lain, misalnya Bapak Ibu. Nah, otomatis daripada lupa malamnya kita buat tugasnya dulu nanti otomatis setengah 8 pagi itu tugas akan terkirim ke uh, kelas kelas roomnya ini nah, ya, karena kadang kita lupa oh setengah 8 belum ngasih tugas jadi mending tugasnya kita buat jauh hari atau malam harinya nanti kita buat jadwalkan ini nah, sehingga secara otomatis nanti tugas-tugasnya itu akan terkirim sesuai jadwal yang kita buat. Nah, kalau kita membuat pembelajaran pakai WA, kan mungkin tidak bisa. Ini ya, menjadwalkan postingan kita itu hingga tetap memang untuk pembelajaran itu lebih efektif. Kalau kita pakai e, aplikasi pembelajaran classroom atau mungkin yang lain, silakan. Berikutnya, oke, okay, karena penilaian, jadi langsung saya bukakan di sini ke kelas ke kelas kita ya, kelas kita ini. Nah ini saya tutup karena link Google Meet-nya tidak saya pakai, jadi ini saya tutup. Saya menggunakan link Google Meet yang saya buat di Google Calendar. Nah, nanti ada kelebihannya, makanya kenapa saya pakai yang Google Calendar. Karena kan Bapak Ibu untuk classroom-nya ini kan baru gabung setelahnya pendaftaran ya. Jadi link Meet-nya ini, saya buat ya setelahnya, tapi di Google Calendar sudah saya buat sebelum classroom ini dibuat. Nah, ini forumnya. Nah, ini daftar tugas yang mendatang. Batas waktu hari ini, ini masih yang masih, maksudnya tugas yang masih perlu dikerjakan. Oke, tugas kelas. Nah, ini kan topik ini hari pertama. Jadi topiknya saya beri judul hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Terus ini materi. Nanti Bapak Ibu silakan coba menambahkan materi kan di sini buat materi ya. Nah, judulnya apa materinya? Kemudian tambahkan bisa ngambil dari Google Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube atau membuat baru dari Google Doc Google slide spreadsheet gambar atau form silakan nanti ada kelebihannya misalnya saya ini contoh gitu ya deskripsinya silakan misalnya saya tambahkan Google Drive saya ngambil dari drive-drive saya eh uh, Misalnya, yang saya share, nah, ini saya kirim. Saya share lagu ini aja, ya. <laughs> saya share lagu, sisipkan. Nah, ini untuk siapa? untuk satu kelas ini saja atau untuk kelas Bapak Ibu yang lain misalnya kan kalau SMP SMA misalnya guru IPA tapi ngajar di kelas A B C D. Nah, ini kan tinggal dicentang aja misalnya kelas A B C D dicentangi. Jadi satu kali ngirim bisa ke banyak kelas. Ke siswanya siapa saja? Lah ini kan semua siswa saya centang. Misalnya saya hanya mau ngirim ke Pak Abdullah saja misalnya. Nah, berarti saya hanya nyentang ini. Jadi materi ini hanya terkirim ke Pak Abdullah, yang lain tidak dapat. Tapi kalau centang semua, nanti semuanya akan dapat materi ini. Terus topiknya mana mau ditaruh di topik mana? Topik hari pertama atau hari kedua atau buat topik baru? Silakan. Oke, ini saya cancel karena atau mau buat tugas. Nah, ini ada kelebihannya. Ini juga salah satu kelebihan classroom ya dibandingkan yang lain. Itu kita bisa membuat tugas sesuai dengan nama siswanya masing-masing secara otomatis. Tugas misalnya ini saya buat tugas judul misalnya cerita menarik atau pengalaman menarik Nah, silakan nanti Bapak Ibu buat pengalaman menarik. Misalnya saya buat baru Google Doc Nah, ini kan saya berjudul Pengalaman Menarik. Oke, ini nanti otomatis tersimpan di drive kita. Ya, enggak, enggak, usah kita nyari tombol save-nya mana. Enggak usah, otomatis tersimpan. Nah. Nah, ini ada pilihan dokumen baru kita ini, atau saya ulangi ya, biar judulnya nanti sama. Buat atau tambahkan, tambahkan tadi yang baru saya buat ya. Doknya oh, belum muncul. Nah, ini pengalaman menarik. Disipkan. Nah, ini ada menu baru. Saya perbesar lagi. Siswa dapat melihat file. Berarti dokumen ini saya share ke siswa hanya untuk dilihat saja. Nah, kalau saya pilih ini, siswa dapat mengedit. Berarti dokumen ini saya kirim, siswa itu bisa ngedit berkolaborasi seperti kemarin. ya. Jadi satu file, bisa diedit keroyokan dengan siswa yang lain. Semua siswa bisa ngeroyok satu file ini, ngedit bersama. Atau yang ketiga ini, ini tugas yang pertemuan kedua yang saya berikan ke Bapak Ibu. Buat salinan untuk setiap siswa. Nah, nanti otomatis pengalaman menarik ini yang terkirim itu sesuai dengan namanya Bapak Ibu sendiri-sendiri sudah filenya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Nanti terekamnya di drive saya juga sudah sesuai nama Bapak Ibu sendiri. Itu kelebihannya ya. Jadi buat salinan untuk setiap siswa. Jadi otomatis setiap siswa akan dapat file ini sendiri-sendiri. Sesuai dengan namanya. Nanti kita cek. Ya, pengalaman menarik. Kemudian untuk siapa kita ke siswa kita kelas kita ini ya. Untuk siapa? Untuk semua. Poin 100. Batas waktu misalnya hari ini jam nanti. Oh, batasnya besok aja. Batas waktunya besok tengah malam. Topiknya saya taruh di topik hari kedua. Rubrik enggak usah. Oh ya, sama ini. Nah, ini juga kelebihannya Jesuit dengan akun biasa. Periksa plagiarisme atau keaslian. Nah, ini juga bukan hanya kelebihan Jesuit dengan Google biasa ya, tapi juga dengan classroom yang lain atau LMS pembelajaran yang lain ini, kalau kita centang, nah, lanjutkan ya. Nanti, pengalaman menarik yang ketikan atau hasil karya bapak ibu yang bapak ibu kirimkan ke saya itu akan dicek secara otomatis keasliannya, apakah bapak ibu ngetiknya ini copy paste atau benar-benar. Uh, tulisan karya bapak ibu nanti ada plagiarismenya di sini otomatis nah, berapa persen itu plagiarismenya ngopi dari mana saja filenya itu nanti muncul di sini. Okay. Nah ini salah satu kelebihannya. Nah biasanya kalau yang uh, mungkin dari bapak ibu SMA ya, bapak ibu guru SMA, uh, yang dosen juga yang ngajar mahasiswa ini sangat membantu sekali ini. Ya. Apakah mahasiswa kita Tugasnya itu copy paste atau benar karyanya sendiri itu bisa kita cek di sini plagiarismnya. Sangat membantu sekali ini untuk ngecek tugas mahasiswa. Atau mungkin juga siswa kita kita kenalkan ini, oh, kalau kita uh, ngopi paste pekerjaan teman nanti bisa ketahuan di sini. Oke, tambahan lagi mungkin sudah terus kita tugaskan. Nah ini juga kalau diklik segitiga terbalik ini berarti kita bisa menjadwalkan tugasnya atau mau kita jadikan draft dulu mau diperbaiki nanti mau diperbaiki lagi berarti di draft dulu simpan draft atau kita jadwalkan kita tentukan tanggal berapa mau di share atau langsung kita tugaskan saja Ini kan agak lama karena diproses ya tugas sudah dibuat. Sekarang silakan Bapak Ibu lihat di kelasnya masing-masing. Nah, di topik hari kedua muncul tugas baru ya, pengalaman menarik. Nanti di situ munculnya nama Bapak Ibu. Judulnya di sini. Mungkin ada yang mau share screen. Kan ini sebagai guru ya. Tampilan saya sebagai guru di sini. Mungkin yang Bapak Ibu sebagai siswa bisa share screen eh, tugasnya, tampilan tugasnya itu namanya pengalaman menarik terus ada namanya sendiri-sendiri situ ya. Bagaimana cara penggunaan menu rubrik? Oh ya, yang tadi rubrik ya. Oke, kita bukakan rubriknya. Tadi tugas edit ya ini tugasnya yang tadi ya mau saya edit mau saya kasih rubrik nah ini tampilannya tugas tadi ya klik rubrik buat rubrik atau gunakan kembali rubrik misalnya kita sudah pernah membuat rubrik kita gunakan lagi bisa atau ngambil dari spreadsheet Excel itu ya gantinya Excel spreadsheet di drive kita mungkin sudah punya rubrik di spreadsheet kita gunakan itu bisa atau kita buat baru saja nah, gunakan skor atau enggak terserah ya. Nah, kalau enggak menggunakan skor ini mati menunya. Kita gunakan skor. Naik atau menurun. Ya, itu terserah kita ya membuat rubriknya. Judul kriteria misalnya apa tadi tugasnya untuk menulis ya. Berarti kriterianya apa? kerapian. Menulis ngetik oh, ada kerapian. Ya, perlu juga ya kerapian. Deskripsi kriterianya apa, misalnya rapi, poinnya 4, misalnya ini bebas ya, nanti bisa dieksplor sendiri ya, kriterianya deskripsinya bebas, kemudian tambah, nah poin tiga itu kalau apa rapi saja ya poinnya dua kalau cukup rapi ya. seperti orang kalau nggak ya, biasanya satu misalnya kurang rapi dan seterusnya ya ini sudah poin punya empat kalau sangat rapi empat rapi tiga cukup rapi dua kurang rapi poinnya satu misalnya ada kriteria lagi kita tambahkan nah, mau kriteria apa lagi selain kerapian tulisan apa misalnya kemenarikan. poinnya berapa sama empat belum sangat menarik tiga kalau menarik nanti bisa dikembangkan sendiri ya Tambahkan lagi dan seterusnya ya kriterianya terserah Bapak Ibu menggunakannya. Kemudian simpan. Nah sehingga rubrik ini nanti bisa kita gunakan untuk menilai uh, tulisan hasil karya siswanya Kita simpan lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang uh, bisa share screen. Ini saya tutup dulu ya presentasi ah. saya. Bisa share screen kan tampilan kelasnya yang sebagai siswa tugasnya sebagai siswa tampilannya monggo saya coba Pak Ismail pak Oke siap monggo Pak Ismail terima kasih bisa share screen Pak Ismail oke pak Oke nah ini kelebihannya kalau dipakai pakai HP pak ya ya saya menggunakan HP pak ya Kan itu. di HP juga lancar ya. Oke, bisa Oke. dikembalikan ke tampilan awal, Pak. Tampilan kelas awal. Halaman depan sebelum ke situ. Bentar, Pak, ya. Ya, siap. Nah. Nah, oh ya, itu dibuka kelasnya. Kemudian ke tugas kelas. Oke. Nah, pengalaman menarik diklik, Pak. Ya, lihat tugas, Oke, lihat tugas. Nah ini di situ kan tugas anda terus tulis di situ ya. Ismail punya Nah berarti itu kan namanya beliau. Kemudian oh. baru judulnya. Berarti nanti di akun Bapak Ibu yang lain misalnya namanya Pak Agus ya. Berarti nanti kan di situ Pak Agus baru judulnya. Jadi setiap uh, file nanti sudah sesuai dengan nama siswanya masing-masing, seperti itu. Ya, oke terus ada yang bertanya di, di sini, ya tetap eh. di share dulu pak, tidak apa-apa pak. Pak Ismail mohon bantuannya. Bila guru sudah memberikan tugas kepada siswa mengumpulkan tugasnya, gimana caranya? Ya, nah itu. sekarang ke Bapak Ismail mengerjakan itu mengumpulkan tugasnya. Saya sudah saya serahkan. Oh pak. sudah mengirimkan ya? Ya. Ye. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengirimkan nanti munculnya di situ di bawah tugas itu kan ada turn in atau kirimkan. Tapi kalau sudah diklik kirimkan nanti munculnya mengganti, berganti itu batalkan pengiriman. Nah coba Pak Ismail batalkan kiriman aja enggak apa-apa. Nah berarti kan enggak jadi dikerjakan atau tugasnya ditarik kembali. ini, ini, ini hasilnya Pak. Ah Iya ya ini pak. Ya. Oke sekarang coba dikirimkan kembali pak. Nah, ini kan tadi sudah nyoba ngerjakan ya ngisi ditampilannya. Oh sebentar sebentar. Ah ini ini draftnya Pak Ismail tadi. Ya saya coba masuk Oke. lagi pak. Ya masuk ke kelas dulu. tugas kelas, oke ya, ketugas yang pengalaman menarik, lihat tugas, nah, lihat tugas, nah ini tambahkan, nah, itu serahkan, ya, pada tambahkan ini tadi, ya itu itu enggak apa apa, tapi langsung bawa aja pak, serahkan aja, nah serahkan, berarti itu sudah mengirimkan tugasnya, jadi mengerjakannya tadi lewat lewat filenya itu tadi ya. Nah, yang Pak Ismail punya pengalaman menarik itu ngerjakannya di situ Google Doc. Kalau sudah dikerjakan, tidak perlu disimpan atau apa karena otomatis tersimpan. Langsung aja kembali ke classroomnya, klik kirimkan tadi, otomatis akan terkirim. Oke. Baik, terima kasih Pak Ismail bantuannya. Ya, Pak. Setelah ini kita coba untuk menilai. Kita kembali lagi sebagai guru ya kita menilai. Nah, bisa uh, dihentikan ya, presentasinya. Oke, sekarang ganti. Saya kembali lagi. Sekarang saya sebagai gurunya lagi ya, kembali. Nah, misalnya saya ingin menilai tugas Bapak Ibu yang kemarin sudah muncul ya. Oke, tugas-tugas kelas ini semua topik, atau saya ingin melihat yang hari pertama saja. Nah, hari pertama ini kan materi nah ini yang tugas Nah saya klik tugas nanti akan muncul nah nama Bapak itu nah kemarin kan banyak yang sudah dikerjakan tugasnya tapi lupa mungkin tidak diklik serahkan tidak diserahkan tugasnya sehingga di sini masih muncul belum belum mengerjakan nah ini sudah banyak yang menyerahkan Oh ini Pak kepala sekolah pak Paik nah, banyak teman-teman yang sudah jadi kepala sekolah ya di sini selamat luar biasa Pak boleh dilihat pak nah, inspirasi nah ini ya ini misalnya uh, screenshotnya ya ini dari Bu Dwi Aisyah oke coba coba klik nah ini kita melihatnya ke sini bisa nah itu tampilan secara keseluruhan ya ini kalau untuk melihat satu persatu. Nah, kita mau kasih nilai ya misalnya 100 Selesai. Terima kasih atas pengalamannya. Sama-sama Ustadzah. Nah, kita kirim ke beliaunya. Ini Ustadzah ini memang Ya. Nah, otomatis nanti beliau akan menerima tanggapan dan juga nilai dari kita. Hmm. Tahu ini belum dikembalikan ya. Jadi nilainya saya kembalikan. Jadi seperti kalau offline itu ya, kalau seperti kita mengerjakan tugas biasa itu kan kita menyerahkan buku ke gurunya. Ya, itu kan berarti diserahkan. Kemudian guru membeli nilai. Setelah dinilai, kita kembalikan lagi ke siswanya. Nah, ini kita klik kembalikan. Nah. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang akan diberikan. Nah, kita kembalikan biar siswanya atau Bu Dewi Aisyah ini tahu bahwa dia dapat nilai 100 dan dapat komentar. Nah sudah kita kembalikan. Nah, ini kita bisa ngoreksi siswa yang lain juga. Nah, oh enggak ada file. Nah yang lain juga. Ini yang tampilan di laptop. Kalau yang pakai HP seperti Pak Ismail tadi itu malah lebih enak nanti kita bisa coret-coret hasil pekerjaan siswanya. Ya. Jadi misalnya anak ngerjakan, kita suruh moto aja foto hasil pekerjaanmu di buku tulis ya, biar tidak ngerjakan di HP terus. Jadi kita kasih tugas untuk dikerjakan di buku tulis. Nanti hasilnya saja yang di foto misalnya. Nah nanti hasil pekerjaan fotonya siswa yang dikirim tadi itu kalau lewat HP kita bisa coret-coret itu pakai tangan. misalnya ini salah, ini betul. Beri komentar coretan. Nah, seperti kalau kita eh, beri komentar di hasil pekerjaan siswa. Nah, ini kan baru 39 orang ya yang menyerahkan. Padahal yang mengerjakan sudah serat. Ya, saya tahu kemarin kan fotonya sudah 100 lebih. Ya, mungkin Bapak-Ibu biasanya setelah mengerjakan karena online ini ya, Nah, karena ini kan langsung diklik online. Nah, setelah Bingung cara penyerahannya, Pak. Iya, iya, makanya <tuk> saya kemarin juga gitu sama. Jadi setelah kita biasanya ngisi di sini, ya, setelah kita ngisi di sini, nah, biasanya kita lupa untuk kembali ke kelas dan klik serahkan. Ya, biasanya kita itu. Iya, pak. untuk klik serahkan <tuk> itu. Iya. Sering kali seperti itu saya kemarin juga gitu loh sudah kerjakan kok masih ditagih gitu kan waktu uh, master kalau trainer di kemarin. Juga sudah di. malah pak kalau di medsosnya. <laughs> <laughs> ya karena memang kita lebih terbiasa dengan medsos ya. <laughs> ya jadi itu bapak ibu memang sering kali kita harus mengingatkan-ingatkan ke siswa saya juga gitu e, merasa sudah mengerjakan jadi jadi kita ingatkan lagi ke nah, siswa ini anak-anak yang belum mengerjakan biasanya gitu. Nah, yang nanti yang sudah merasa ngerjakan pasti akan protes. Oh, Pak, saya sudah ngerjakan. Nah, nanti kita arahkan anaknya. Ah, mungkin ini belum diklik serahkan. Nah, biasanya seperti itu. Oh iya, belum klik serahkan padahal sudah ngerjakan. Kenapa kalau belum diklik serahkan ini penting? Klik serahkan karena nanti kita sebagai guru tidak bisa ngecek. Nah, ngeceknya di sini kan kita belum tahu ini. Siapa yang sudah diserahkan? Nah, ini terlambat menyerahkan. Ada yang ada yang belum kan di sini nah ini tidak ada tidak ada ini kan berarti belum diserahkan bisa jadi ini beliau beliaunya sudah mengerjakan tapi belum diklik serahkan sehingga kita belum bisa uh, ngoreksi atau ngecek ya. nih oh Eli <laughs> ya ini Bu Eli ini kan saya tahu nih, sudah ngerjakan ini sudah ya, mengerjakan ini tapi mungkin belum diklik serahkan cukup diklik serahkan saja nanti otomatis akan muncul di ditambahkan lampiran silakan tidak ditambahkan lampiran juga tidak apa-apa sebenarnya karena otomatis ini karena online ini lagi nah ini ya untuk melihat yang diserahkan siapa saja misalnya sudah kita nilai semua terus kita kembalikan klik kembalikan nanti e, tugasnya akan di kita kembalikan semua terus tugas kelas ini yang kema e, yang saya berikan ke bapak ibu untuk kolaborasi ini yang tadi tugasnya untuk dikerjakan bersama, jadi satu file dikerjakan bersama. Kalau yang ini biodata peserta pelatihan ini saya buat yang baru saja itu. Nah ini setiap siswa mendapat salinan. Ya, saya buat ini sehingga yang muncul di tugas bapak ibu itu adalah file ini yang ada namanya bapak ibu. Ya. Jadi, sudah langsung ada namanya. Filenya masing-masing, dan tidak bisa melihat tugasnya siswa lain. Memang, dibuat salinan tiap siswa. Tapi, kalau yang tugas yang hari pertama, yang ini, nah, yang tugas hari pertama ini, nah, ini siswa dapat mengedit file, jadi semua siswa punya akses ke file yang sama hanya satu file ini tapi semua siswa bisa ngerjakan di sini dan saling berkolaborasi makanya saya beri nama kolaborasi agar bisa e, saling melihat nanti saling melihat pekerjaan temannya bahkan saling menghapus pekerjaan temannya pun juga bisa kan di sini ya ini wujud kolaborasinya juga di sini nah itu bapak ibu izin bertanya ya. pak oke siap nah ini mumpung di situ tadi Pak untuk penyerahan tugas misalnya ya, seandainya ya. waktu yang sudah kita setting itu terlewat ya, siswa ada yang belum mengumpulkan tapi waktunya sudah terlewat. Pertanyaannya apakah siswa itu bisa mengumpulkan tugas ataukah kita harus setting uh, ulang waktunya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di sini kita bukakan biar nanti langsung praktek. Ya, saya buat tugas baru saja ya tugas buat tugas ya ini bisa kuis bisa tugas biasa saja Oke es misalkan tambahkan atau buat baru sajalah yang mudah nah Nah ini semua buat salinan ya misalnya buat salinan. Kemudian tugasnya batas waktu. Nah ini kita mau buat batas waktunya kan menyesuaikan kita. Misalnya tidak ada batas waktu ya tidak masalah. Ya, berarti kan mengumpulkan kapanpun siswanya bisa. Tapi misalnya kita buat batas waktu berarti ini kita tentukan. Misalnya besok terakhir waktunya jam sekian. Nah. Nanti ketika anak mengumpulkan, itu masih bisa, Pak. Bagus, masih bisa mengumpulkan. Okay. Tapi okay. munculnya nanti seperti di sini. Uh, seperti yang tadi. Saya bukakan tugas tadi ya. Nah ini. Nah ini contoh. Kalau ini diserahkan, berarti dia menyerahkan sebelum batas waktu tadi. Oh gitu, oke. Okay, terus? Kalau ini diserahkan terlambat, berarti ini beliau kemarin mengerjakannya itu menyerahkan hmm. setelah tanggal yang saya tentukan. Oh, tapi tetap diterima, Pak. Iya, maksudnya tetap kan, masuk. Heeh, tetap masuk. Oh, hanya saja gitu. ada keterangannya ini diserahkan. Oh, iya iya. Iya. Yeah. Nah, ya jadi kita, ini, kita tidak usah atur ulang sudah ya. Yang menyerahkan terlambat. terlambat ya tetap masuk ya di file tetap di apa database-nya. Okay, okay. Iya, tetap masuk, hanya saja lah ini tadi. Ada bedanya antara ada yang bedanya yang diserahkan sesuai waktu itu hanya muncul diserahkan saja. Tapi okay. kalau yang menyerahkan melebihi yang kita tentukan, nanti munculnya di sini keterangannya diserahkan, diserahkan terlambat. Oh ya ya ya, nah. mungkin ini bisa dijadikan indikator penilaian, ya. mungkin ya yang menyerahkan nah. cepat, ya, yang menyerahkan ya. terlambat, jadi gitu. <laughs> geng Bagus geng, geng. Ya, bagus ya, ini. Jadi diserahkan, ini berarti sebelum waktunya dia sudah menyerahkan. Kalau okay. waktunya ini munculnya ini diserahkan terlambat. Oh. Nah, di sini kan ya. juga muncul di sini penilaian yang mau kita buat nilai. Nah, ya, ini kan ya, Pak. ada keterangan. Tapi di sini ada keterangan selesai terlambat. Selesai terlambat. Hmm. Oh, gitu nah, ya ya. Kan jadi. Nah, Termasuk jadi... saya belum mengumpulkan, Pak. <laughs> ya enggak apa-apa. Ya. Ini kan kita belajar. Maksudnya ini kan kita kita. Iya, iya, iya. Ini Oke, Pak. Kita... terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak Agus. Nah, jadi kita yang kita sharing ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal yang belum saya sampaikan. Nah, bisa saya sharingkan juga di sini. Atau mungkin bapak ibu ada pengalaman lain yang mungkin saya sendiri juga belum tahu, belum pernah mencoba. Nah, silakan kita bisa sharing di sini. Karena tentunya kita punya pengalaman yang berbeda di sini. Classroom 4. saya pakai bahasa Inggris. Dunia, Zana. Gimana caranya bahasa Indonesia? Oh ya sama seperti tadi, Bu. Kita atur aja pengaturannya. Kita tambahkan bahasa Indonesia, nanti otomatis akan bahasa Indonesia. Kita, nah, ini kan, nah, ini kan, Chrome saya, classroom saya sudah bahasa Indonesia di pengaturan ini. Oh, pengaturan krumnya, kalau pakai itu. Setting, Advance, Language, sini ya saya perbesar. Ya, ya. nah language-nya ini tambahkan. Tadi kan belum ada Indonesia, saya tambahkan Indonesia. Misalkan saya tambahkan lagi di sini, misalnya bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Nah. Bahasa Jawa add. Nah. Nanti bisa saya terjemahkan ke bahasa Jawa juga sih. Translate to yang Javanese tadi. Hmm. Nah. jadi ini kan link ketemu tadi kan Google Meet jadi link ketemu tapi ya kadang tidak semua bahasanya di bawah lagi deleng kabeh besok ora tugas sing kudu ngake langsung nah ini kan bahasanya jadi bahasa Jawa semua ya Barang. umum Ape, babakan kelas sampean nah jadi pengaturannya di sini gitu. setting bahasa nanti tambahkan bahasanya terus translate nya di sini ubah jadi translate bahasa yang mau kita pilih di setting ya gih bu sinten tadi yang bertanya bunia zana sudah bisa bunia kayaknya saya kemarin sudah ngerjakan belum menyerahkan Pak <laughs> cara menyerahkan bagaimana kemarin hanya mengerjakan di slide ya itu tadi tampilannya yang tadi tampilkan Ismail tadi di tugas bawah tugas itu kan ada serahkan diklik aja serahkan atau ini coba saya tambahkan siswa -hmm. Saya pakai akun yang lain. Oke, saya coba ini sebagai siswa ya. Oh, yang siswa ini. Sebentar, saya masuk ke sini. Kebanyakan akun, bingung. nah di sini kan saya sebagai siswa ya kelas webnya nah tugas menulis nah ini kan saya lihat tugasnya nah ini kan tugas saya ya saya kan ngerjakan di sini setelah selesai saya kerjakan nah, misalnya saya ngerjakan di sini oke saya kembali lagi ke kelas nah Nah ini resubmit berarti kan saya kirim ulang. Saya bahasa Indonesia kan aja. Biar. Oke. Okay. Oh masih bahasa Indonesia. Nah. Ini kirim ulang di sini, tapi kalau belum pernah ngerjakan itu di sini munculnya seperti Pak di Pak Ismail tadi serahkan ya. Jadi klik aja. Ini bisa ditambahkan mungkin nambahkan file baru silakan, tapi kalau tidak diminta ya enggak usah, langsung aja di sini serahkan atau kirim ulang. Nanti kan ada keterangan di sini misalnya perbaiki lagi dari gurunya ya. Ini perbaiki lagi berarti kan kita perbaiki lagi kemudian kirim ulang atau serahkan ulang. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya kita klik aja ini kirim atau serahkan, nah, menyerahkan tugas. Nah. nah kalau sudah berarti menunya berubah menjadi ini, batalkan pengiriman. Kalau kita batalkan berarti yang tadi kita kirim kita ambil lagi. Misalnya kita tarik lagi, kita minta lagi dari gurunya. Oh mungkin ada perbaikan, saya tarik lagi, saya batalkan dulu. Nanti saya kirim lagi. Ya, jadi di sini, di tugas, ya, saya ulangi lagi dari awal ya. Ini kita masuk ke tugas kita. Tugas. Nah. Nah, kita lihat tugas kita misalnya ini. Nah, kita masuk ke tugas. View Assignment. Kita lihat tugas. Nah, jadi tugasnya di sini setelah kita kerjakan kemudian di bawahnya itu kita klik. Karena kan biasanya setelah kita klik ini kita akan otomatis diarahkan ke, ke menu tugasnya kita ya. Pakai slide atau pakai dock. Tapi setelah ini kita kerjakan. Setelah ini kita kerjakan kita kembali lagi. Tidak perlu disimpan karena otomatis tersimpan. Kita cukup kembali lagi ke classroom kita. Kembali ke classroom. Kemudian kita klik serahkan. Di situ. Bagaimana Bu? Yang bertanya tadi Bu. Bu, Siva, Bu Sofi Nirwana. Nah, semoga membantu. Terus Pak misalnya waktu penyerahan tugas sudah lewat. Oh ini tadi sudah ya. Kemudian pengalaman saya untuk topik saya buat ruang-ruang, Pak ada ruang materi, ada ruang tugas, ada ruang daftar hadir, jadi rapi ya. Ini Bu Ica Haryani. Terima kasih Bu Ica sarannya. Mungkin bisa di-share Bu Ica Haryani. Bisa bantu nge-share tampilan slide-nya Bu Haryani, uh, tampilan classroom-nya Bu Ica Haryani. Nah, uh, biar kita saling berbagi. Bagaimana tampilan classroom yang Dibagi dalam ruang-ruang ada materinya, ada tugasnya, ada daftar hadirnya. Ye, Bu Ica bisa masuk? Oh itu. ya. Yeah. Uh, yeah. Itu yang yang kalau yang di Pak Ubed kan ada hari pertama, hari kedua kan gitu ya? Yeah. Uh, yeah, yeah, kalau yeah. saya di kelas saya saya buat begini materi gitu ya. Jadi nanti nah, di grup itu, itu isinya materi-materi-materi, terus tugas. Jadi itu kumpulan tugas. Terus daftar oh. hadir, jadi gitu. Jadi kita kan bisa terorganisir gitu. Gak cewek campur. hari pertama kan ada tugas, ada materi dan sebagainya gitu Oh iya iya iya. Berarti maksudnya topiknya bu ya? Topik topiknya itu iya. Nah, nah, jadi pembagian ya. topiknya berdasarkan materi, materi tugas, tugas daftar hadir. hadir, terus oh, iya. apalagi, pokoknya yang kita butuhkan lah gitu. Oh nge -nge. Mungkin bisa saya coba tampilkan di sini bu ya. Ya. kita buat kelas seperti yang dibuat Bu Ica Haryani okay. Nah, misalnya di sini saya buat Oh, ini saya siswa lupa. <laughs> Oke, saya kembali lagi ke akun sebagai guru. Nah, ini. Ini ya. Tugas kelas kita buat topiknya ini ya. Ah iya, topiknya. betul. Materi. Misalnya itu materi nah. Jadi kumpulan materi Di situ nah. Nah. Kemudian Buat topik lagi Judulnya tugas Tugas, ya betul Kemudian buat lagi Presensi topik. misalnya nah, Presensi nah, Begitu oh, udah Jadi ketika nah. nanti Kita membuat Uh, misalnya materi ini ya, kita buat materi. Iya. Nah, nanti betul. kita masukkan ke topiknya, ke topiknya ini. Topik materi. Topik materi. Seperti, Seperti itu bu ya? Iya Kemudian betul. Kemudian Oke, terima ya. kasih bu. Oke okay, master. Ya, nih, ini lebih ke itu ya pengelolaan atau iya, penataan classroom ya. kita. Ya. Bagus, ya. terima kasih bu. Kita Riani atas Pasti. Masukannya sharingnya sama-sama. Ya. -sama. panjang, nah, Pak. Ya. Oh, Pak Ismail, monggo ada boleh share-share ke Pak, saya Pak screen Pak. Saya mau share. Oh ya, silakan screen. Pak Ismail. Iya, Bapak stop dulu, Pak. Udah, Pak, stop. Stop share screen. Ya, sudah. Gaya. Masih proses. Oke, okay, kelihatan belum, Pak? Oh ya sudah, sudah. Mungkin, mungkin masuk Ibu itu seperti ini kali, Pak ya? Apakah seperti ini masuknya, Pak? Ya betul, seperti itu, Pak Ismail materi-materi tugas kelas gitu penilaian ya, materi, kelas materi tugas kumpul tugas itu topiknya membuat topik-topik lagi pak ya ya seperti itu pak ini udah pindah ada salah klik pindah ya pak oh iya ini penilaian penilaian tersendiri jadi, hey, terima kasih pak Ismail jadi bapak ibu ya untuk pengelolaan kelasnya, kita bisa uh, menyesuaikan ya. Untuk topiknya, bisa kita kelola uh, sesuai kelompokkan materi dengan materi tugas, dengan tugas daftar hadir, dengan daftar hadir, atau juga seperti yang karena ini kan uh, hanya tiga hari ya, dalam bentuk pelatihan sehingga uh, saya buat langsung topiknya hari pertama itu apa saja, hari kedua apa saja. Nah, silakan menyesuaikan. Dengan Bapak Ibu lebih lebih mudahnya lebih enaknya menggunakan seperti apa mungkin ada lagi mungkin kombinasi yang lain ya silakan itu menyesuaikan kreativitas Bapak Ibu ya. Kemudian J hmm. ya, sudah jelas Pak Farid. Terima kasih Bu Sofi untuk Google Classroom G Suite. Apakah siswa kita juga harus akun G Suite Pak? Nah ya dari Bu Wahyu Makfiroh nggih. Bu Wahyu Makfiroh. Ya, ya, ya. Nih, pertanyaannya untuk Google Classroom G Suite apakah siswa kita juga harus akun G Suite, Pak? Sebenarnya kalau kita punya akses adminnya itu bisa kita atur seperti classroom saya saat ini yang Bapak Ibu ikuti. Itu kan akun biasa juga bisa masuk. Jadi awal kemarin classroomnya saya setting yang bisa masuk hanya sesama G Suite. Sehingga akun biasa Bapak Ibu tidak bisa masuk. Nah, tapi karena sekarang kita materi classroom, sehingga kemarin G Suite-nya saya ubah pengaturan adminnya untuk bisa mengakses akun biasa, sehingga semua bisa gabung. Nah, yang bisa untuk belajar ID, yang bisa merubah admin itu, itu ada kewenangannya di pusdatin dari Kemendikbud. Admin sekolah hanya punya akses untuk riset password saja. Nah, jadi Bu Ayu, ya Sebenarnya bisa. Akun biasa bisa masuk Classroom. Tapi melihat kebijakan eh, akun belajar ID yang sampai saat ini ya semoga nanti ada perubahan, tapi sampai saat ini kebijakannya memang hanya bisa diakses sesama akun belajar ID, sesama G suite nya Jadi kalau akun siswa kan tadi juga bisa diunduh ya, akun peserta didik. Jadi kita berikan saja peserta didiknya akun tersebut kalau jenengan kelas 5 dan 6. Tapi kalau jenengan mengajar di kelas empat 4 ke bawah, nah, sepertinya belum mendapatkan akun tersebut. Kecuali jenengan punya e, Bu Wahyu punya akun Jesuit dari sekolahnya sendiri seperti di sekolah kami. Nah, itu bisa. Namun kebijakan terbaru sepengetahuan saya dari kementerian saat ini karena banyaknya pemerintahan deploy G Suite untuk sekolah-sekolah itu dipending oleh kementerian dan akhirnya diluncurkan akun belajar ID ini sehingga untuk sekolah-sekolah yang mungkin sampai saat ini belum memperoleh persetujuan untuk deploy G Suite-nya mungkin sampai saat ini memang sengaja dipending untuk diarahkan untuk menggunakan belajar ID karena pemanfaatannya fungsinya sama ya sesama G Suite. bedanya ya hanya itu tadi di adminnya kalau display sendiri sekolahan itu kan kita sebagai admin full bisa mengelola penuh tapi kalau di belajar ID admin kita hanya sebatas reset password saja kalau menambahkan add-on menambahkan seperti tadi pengaturan classroomnya biar bisa diakses akun biasa itu eh, pengaturannya masih dikendalikan dari pusdatin kalau Bapak-Ibu ingin menyampaikan saran, eh, langsung saja menghubungi ke call centernya 177. Nah, semoga tidak antri. <laughs> eh, semoga, tapi nanti banyak masukan itu, Kak. terutama di SD kemarin sudah tidak hanya dari kami, tapi banyak juga dinas-dinas eh, juga yang menyampaikan ke Pusdatin bahwa untuk SD karena kelas 4 ke bawah itu tidak diberikan akun, kemudian juga guru-guru TK, nah itu... Eh, setidaknya kalau memang tidak bisa diberikan akun, ya mungkin pengaturan adminnya itu yang bisa diberi kelonggaran agar bisa diakses akun biasa. Ini masih berupa usulan ya kita usahakan. Saya semoga nanti bisa direspon dari pusat. Izin Pak Barit. Itu Bu Ayu Firoh. Pak Barit, Ismail. Pak monggo Pak. Boleh Pak dilihat yang kolaborasi itu napa Pak hasil kolaborasi yang baru Bapak kirim kemarin yang tadi Pak. maksudnya saya seperti itukah bentuk hasilnya? Hasil hasil yang kolaborasi biodata itu Pak. Kolaborasi biodata ini yang kemarin ini Pak. Saya yang saya bukan dulu, foto ya. Pak. Dia ada, ada masuk. Oh yang persiswa. Ya, ya, sebentar saya bukakan dulu. Ini tadi buka beberapa kelas beda akun ini tadi. Makanya saya lihatkan dulu ke yang ini. Tugas biodata ini ya. Oh, belum saya share ya. Bentar. Sudah muncul? Ya udah, Pak. Oke. Nah, ini yang sudah diserahkan Bapak Ibu sudah 45 orang menyerahkan, tapi saya yakin seperti tadi sudah lebih dari ini yang mengerjakan tapi mungkin belum diklik serahkan lah ini langsung nyusul satu diklik serahkan jadi 46 nah, ini langsung otomatis ya Bapak Ibu langsung nah ini yang sudah menyerahkan siapa saja di sini sudah muncul nah misalnya saya klik satu ini Pak mohon izin ya Pak Agus Susanto saya gunakan saya lihat tugasnya untuk contoh teman-teman Nah ini kan saya hanya meminta memilih salah satu saja ya, cari warna yang paling disukai. Nah ini Pak Agus memilih warna merah, berani. Nah, dan kata-katanya ini, dan setiap kita adalah guru, guru bagi diri kita sendiri dan guru bagi orang lain. Luar biasa Pak Agus Susanto, Pak PLT. Oke. <tik> <tik> yeah dari Kayen satu Jombang. Kemudian tentang saya, ya, Scott ya ini beliau berarti senang pramuka. Kemudian aplikasi favoritnya Drive from Classroom. Tiga hal tentang beliau, terus belajar, terus berbagi, terus menginspirasi luar biasa bagus bisa dihubungi di sini. Nah, ini sebenarnya juga bisa nanti Bapak Ibu tambahkan link ya. Jadi diklik Kata-katanya seperti yang ditanyakan Pak Meki kemarin ya ingat saya ya jadi di blog kemudian klik kanan nah tambahkan link di sini nah jadi tulis text-nya tetap ini teksnya tapi linknya bisa kita arahkan kemana linknya silakan hanya http mana gitu ya dan seterusnya, misalnya ini kita klik terapkan nanti nah, seperti otomatis ketika kita klik nama di sini otomatis terlink seperti contoh yang saya berikan di sini. Nah ini kan sudah saya berikan link di nama Ketika saya klik nanti otomatis di sini bisa diarahkan ke WA-nya. Kalau ini saya klik juga akan otomatis terarahkan ke Facebook saya. Email juga sama, diklik otomatis diarahkan ke link tautan email. IG juga sama, saya klik diarahkan ke Instagram saya. Nah, itu caranya itu tadi di blog, misalnya ini ya di blog, klik kanan, tambahkan link ini link. Nah, tautannya apa? Seperti itu. Ya luar biasa ini sudah. Nah, ini kan untuk kita koreksi ya. Kemudian koreksinya kita beri nilai berapa? 100. Tambahkan komentar misalnya. Kalau oh, misalnya ini tadi karena belum ada linknya ya misal ini. Contoh saja Pak Agus ya, mohon maaf. Misalnya 90 kemudian kita beri komentar. Tolong eh, tautannya diperbaiki. Nah, nanti kita posting di situ. Nanti beliaunya akan menerima ya. postingan tadi. Tolong tautannya diperbaiki. Nanti munculnya seperti di sini misalnya saya lihat ini tugas saya. Nah, nanti munculnya di tugas beliau akan seperti ini komentar dari gurunya Nah, ini kan dulu saya nanya baik gitu. Nah, kalau ini tadi komentarnya Nah, ini tadi komentarnya berarti ini nanti yang muncul di classroomnya Pak Agus Susanto itu tolong tautannya diperbaiki. Nanti munculnya seperti itu. Nah kalau kita kembalikan berarti sudah termasuk nilainya nanti muncul di bagus. Nah nanti beliau bisa memperbaiki seperti di saya tadi ya ini. Misalnya saya batalkan pengiriman atau mungkin diperbaiki lagi kan setelah dikirimi atau dikembalikan dari gurunya. Nanti siswanya bisa memperbaiki lagi di sini. Nah nanti nilainya juga bisa direvisi lagi, betulkan lagi seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal dinek-nek aja nanti ke tugas Bapak Ibu guru yang lain. Nah. Nanya untuk koreksi saja. Oke. Nah, ini kan sudah saya beri nilai tadi, nah ini yang sudah dinilai tadi kan pak Agus yang sudah diserahkan ini tadi ya, diserahkan 44 diberikan 151 yang dinilai satu nah ini yang mau ditampilkan yang mana saja bisa yang diserahkan saja atau yang diserahkan saja atau yang dinilai saja bisa Dimunculkan. ya, ya pak silakan kalau punya saya, gimana? Pak, hasilnya Pak Ismail, Pak. Oke, <laughs> oke, okay, okay, Pak Ismail ingin melihat miliknya Pak Ismail. Oke, okay, saya cari ini ya, nah ini. Nah warna yang dipilih Pak Ismail ini warna, oh juga sama warna merahnya ya. Nah, nah seperti ini Pak ya. Email. Nah ini ketika diklik emailnya nanti otomatis kita tinggal tekan saja akan kita bisa diarahkan untuk mengirim email ke alamat ini. Facebook IG tidak ada, WA-nya ini. Oke sudah benar Pak Pak Ismail luar biasa kata-katanya captionnya dunia adalah perputaran harta adalah kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah cerminan dan kamu cerminan generasi akan datang luar biasa Pak Ismail lo oh, beliaunya ini PLT kepala sekolah gitu, dari Riau <tuh> semoga segera turun SKKS-nya Pak Ismail Amin, kesuruh Pak. Di Eh, sekarang banyak KS-KS muda Allah, menginspirasi bapak ibu guru yang lain. Oke okay. kita posting kembalikan. Eh seperti itu bapak ibu eh, mungkin ada lagi pertanyaan saya buka di sini chatnya. Bagaimana penggunaan rubik oh tadi sudah ya? Oh ini sudah, 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 ya sudah sepertinya Oke, Pak Makasun sudah tidak ada pertanyaan Bapak-Ibu. Eh, baik Bapak-Ibu kita masih punya waktu 30 menit, eh, silakan Bapak-Ibu gunakan untuk mungkin yang belum mengerjakan tugas, bisa silakan digunakan untuk mengerjakan tugasnya nanti untuk rekaman kita tunggu semoga bisa tersimpan dengan baik rekamannya agar teman-teman kita yang belum bisa atau tidak punya kesempatan mengikuti pertemuan secara langsung kali ini bisa nanti ikut menyimak di rekamannya Semoga ini nanti bisa membantu Bapak ibu guru yang lain terutama Bapak ibu guru yang belum tahu tentang akun belajar ID nah ini segera kita sosialisasikan agar nanti sebelum Juni 2021 akunnya tidak dinonaktifkan dari Google. Sayang sekali kalau yang gratis ini dari pemerintah ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Karena kalau kita pakai G Suite yang seperti di perusahaan-perusahaan itu kan berbayar ya. Kita ini karena untuk pendidikan, edukasi jadi... Kita akun kita gratis, walaupun fitur-fiturnya sama dengan uh, Google Suite yang ada digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi kita maksimalkan pemanfaatan ini. Baik, Bapak/Ibu, uh, Bu Miftahul Fitri Pak, untuk melampirkan link di surel, tolong diulang. Oh, oke, okay, oke. Okay. Baik, sebelum saya tutup, saya ulangi lagi, melampirkan link. Iya, oh, siap, siap sama seperti kemarin ya. Misalnya ini. Nah, kita buka blog ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu mungkin mikrofonnya bisa dinonaktifkan. Jadi kita ketikkan saja mungkin alamat emailnya. Nah, ini. Kalau alamat email biasanya malah otomatis. Ya ini salah satu e, teknologi AI-nya Google ya. Tapi kalau belum kita blok saja. Kemudian klik kanan teks teks yang mau dibuat link ya. Kita blok, hmm? klik kanan. Kita berikan link di sini. Nah. Otomatis kalau kita klik, nah akan ke emailnya. Nah, otomatis muncul ini. Karena langsung ada akunnya. Tapi kalau link biasa, misalnya saya di sini nama sekolah saya. Nah biar setiap mm -hmm. yang klik tulisan ini itu diarahkan ke website sekolah saya, maka ini saya saya klik kanan, kemudian saya klik link. Nah saya sisipkan link di sini. Nah ini Google kan punya teknologi AI ya sehingga eh, kecerdasan buatannya tanpa saya mengetikkan alamat website sekolah, di sini sudah dikasih pilihan sama Google, kan luar biasa ya. Sudah tahu maksud kita kayaknya ini, kayak dukun misalnya. <laughs> Jadi dia sudah tahu maksud kita. Kita punya tag ini itu dia sudah tahu maksud kita. Oh, mungkin linknya yang dimaksud link sekolahan ini atau link Facebooknya. Nah, saya pilih yang klik sekolahan aja. Atau diketik manual juga bisa. Nah, terus saya klik terapkan. Nah, sehingga kita ketika ada tulisan ini, saya klik ini, nanti akan diarahkan ke website sekolah saya ini. Nah. Otomatis seperti itu. Email juga tadi kan sama ya. Kita ketik emailnya, kita blok. Biasanya otomatis ya karena teknologi AI-nya Google. Atau kalau belum terdeteksi, klik kanan, buat linknya ini. Nah. Link terapkan. Seperti itu, Bu Miftahul Fitriah. Bagaimana Bu Miftah Agul Fitri ya Sudah jelas Mana orangnya ini <laughs> Hilang <laughs> Jadi tugas yang harus dikumpulkan apa saja Pak Oke oh, Bu Mift Sampun nge. Terima kasih Bu Mift Jadi tugas yang harus dikumpulkan apa saja eh, Begini Bapak Ibu Uh, mungkin ini juga uh, awasan ya, ya kami sampaikan ke bapak ibu agar agar tidak salah paham, ya <laughs> Jadi saya ulangi lagi, kami para Google Master Trainer dari Kemdikbud dan Repo waktu itu uh, salah satu kegiatan kami diantaranya ini adalah pengimbasan. Jadi bapak ibu adalah peserta pengimbasan kami. Uh, materi yang disampaikan ini adalah tentang Jesuit secara umum. Nah. Kemarin, saat pembekalan untuk pengimbasan ini, da, kami tidak diberi. Istilahnya, harus yang disampaikan ini, ini, ini harus tiga hari, harus sekian jam. Yang disampaikan harus ini semua, harus ada tugas ini, 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 enggak ya? Jadi, intinya, kami hanya mengenalkan ke Bapak Ibu Guru tentang akun belajar ID dan juga pemanfaatan Jesuit ini. Agar lebih bisa dimaksimalkan dalam penggunaan pembelajarannya. Nah, terkait apakah nanti antara master trainer satu dengan master trainer yang lain e, memberikan tugas yang berbeda, kemudian materi yang disampaikan juga mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda, tentunya ya. Nanti silakan Bapak Ibu e, sesuaikan saja. Nah, di saya sendiri untuk... Saya, karena di sini saya kebetulan tidak berkolaborasi dengan rekan master trainer yang lain, jadi eh, saya tidak memberikan banyak tugas. Karena saya yakin untuk mengenalkan akun belajar ID saja, ini kemarin uh, luar biasa ya. Kita buat grup sampai tidak uh, muat, kita buatkan lagi Telegram dan seterusnya. Intinya, awal itu kita mengenalkan akun belajar ID ini dulu. Nah, setelah itu baru kita pemanfaatan jesuit. Nah, sehingga kemarin banyak yang ikut nyusul-nyusul, banyak yang WA, Pak, saya nyusul-nyusul, oh, silakan, tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau dari saya tidak ada masalah. Nah, tapi mungkin dari master trainer lain kan punya uh, otoritas sendiri ya, karena mungkin ada kaitan dengan lembaganya, misalnya dari master trainer dari p4tk Matematika kemarin yang yang berkolaborasi sesama WI, nah itu kan juga mereka punya Otoritas sendiri yang harus pesertanya harus ini, nanti tugasnya seperti ini ya diikuti saja. Tapi nanti sertifikatnya sama ya, yang diterima Bapak-Ibu sertifikatnya sama. Jadi untuk sertifikat ya ngikuti salah satu saja, tapi untuk mungkin menambah wawasan, menambah pengetahuan silakan diikuti semua enggak apa-apa. Nah, karena Bisa. mungkin materi yang disampaikan tidak sama. Ya mungkin seperti ini tadi kan saya nyampaikan pengaturan admin dan sebagainya itu kan uh, mungkin di Master channel yang lain tidak disampaikan izin hmm. Bapak, Bapak itu tugasnya Oke sebentar pakai eh, untuk tugasnya ya yang ada di classroom saja ya. jadi tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan untuk pelatihan yang dari saya ini ya kerjakan saja yang ada di classroom eh, nanti untuk daftar hadir minggu depan eh, minggu depan dari Rabu pertemuan berikutnya Rabu ya besok kan Selasa Rabu itu berarti kita terakhir nanti saya tunjukkan juga linknya sekaligus cara pengisiannya Oke. karena kemarin ada yang masih memasukkan akun Gmail pribadi ke kolom form akun Jesuit eh, yang diminta di situ akun Jesuit tapi diisi Gmail pribadi lah itu kan Nah kita nanti coba saya tunjukkan cara pengisiannya biar mengurangi kesalahan dalam mengisi seperti itu Bu oh, siapa tadi ya yang bertanya udah hilang. ya jadi itu ya silakan dikerjakan saja untuk tugas dari saya ya cukup tugas yang ada di classroom sama yang kita praktekkan di sini, yang kita praktekkan di pertemuan ini. Kalau kemarin kan kita praktek di Google Doc-nya, kolaborasi di Google Doc. Kemudian sekarang kan kita praktek membuat form. Nah, form-nya jenengan, form, dengan, e, form Bapak Ibu kirimkan saja ke alamat email saya. Nanti otomatis saya kan bisa ngecek oh e, Bapak Ibu ini yang sudah mengerjakan. Jadi tidak perlu dikirim ke classroom, tidak apa-apa otomatis nanti form yang sudah bapak ibu buat, Google Doc yang sudah bapak ibu buat, slide-nya juga nanti otomatis akan terkirim ke saya kalau sudah bapak ibu bagikan ke email saya. Seperti itu nih untuk tugasnya, Pak Khairul Susanto Saya sudah kirim doc belum direspon sama ya bicara ya. Nih, mohon maaf karena mungkin nanti tidak saya komentari semua ya. Saya mungkin saya ya, cek namanya berarti sudah bisa ngirim gitu aja. Karena mohon maaf kalau ngoreksi satu-satu ya ini barengan sama ngoreksi itu siswa rapotan nih. <laughs> Waktunya rapotan. Ya, jadi mohon maaf. Eh, yang penting bapak ibu sudah bisa memanfaatkan jesuit itu saja intinya ya. Tidak perlu saklek eh, harus tugas ini ABCD dikerjakan semua. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa ngerjakan Insya Allah ini Tujuan akhirnya kan Jesuit akun belajar ID ini Bapak Ibu gunakan bersama siswanya Dalam pembelajaran Untuk memudahkan proses pembelajaran Daring maupun nanti blended learning Mungkin yang Bapak Ibu gunakan Jadi intinya teknologi itu kan Memudahkan Kalau teknologi itu justru mempersulit Nah itu yang dipertanyakan Mungkin teknologinya atau Orangnya yang menggunakan teknologi itu jadi intinya teknologi dibuat itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kalau malah menyusahkan lah itu tanda tanya. Kan sering kali kita, saya juga sering seperti itu. Oh ini administrasi ya kadang kita sering kan seperti itu administrasi. Disuruh online tapi juga disuruh print out. <gih> itu kan menurut saya gitu. menurut itu menyusahkan ya. Malah kerja dua kali, kalau online ya online aja lah. Kalau memang masih dibutuhkan Print out ya, ya udah print out, udah sahon. Malah kerja dua kali kalau ini. malah cerita, cerita kemana-mana ini. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi ya. Saya kemarin nanya cari cara lihat search engine lupa, nunggu jawaban di Google Doc. Oke. Okay di materi pelatihan itu ada tugas apa itu yang dikerjakan pak? Oh ndak di materi ndak usah dikerjakan itu kan hanya tampilan screenshot untuk saya bantu itu saja bantu langkah-langkah yang perlu dilakukan ya kadang kalau nggak ada arahan seperti itu kan kadang saya lupa itu tugas saya dulu waktu sebagai master trainer diberi tugas seperti itu diberi batas waktu 10 menit harus selesai lima menit selesai ya itu nanti untuk ujian saya kalau bapak ibu minat tertarik untuk ikut silakan nanti masuk ke link yang yang tadi yang di atas tadi ya silakan ngambil level 1 dulu nanti kalau lulus ambil level 2 dan seterusnya search engine search engine oke okay. Google set ini mungkin maksudnya ya hey, sebentar Iya Pak, Google Search yang di doc lupa kemarin caranya. Oh, telusuri explore itu ta. oke oh, oke. Okay, okay, yeah. Ya, sebentar. Uh. Saya kira Google Search ini. Bentar, saya bukakan berarti yang ini tadi lagi tambahan lagi ya. Nah, ini biasanya kalau membuat karya ilmiah Bapak Ibu, ini yang kemarin pelajari ini ya. Pojok pojok kanan bawah. Pelajari atau kalau dalam bahasa Inggris explore. Diklik Nah, di sini. Misalnya saya menggunakan kata-kata apa menulis buku adalah lulu lulu sebentar ini buku adalah jendela ilmu misalnya nah saya ngutip kata-kata ini dari mana misalnya saya telusuri di sini ungkapan tentang buku. Nah, misalnya, nah saya misalnya akan ngutip, misalnya ngutip kata ini itu dari sini. Kok bola sih? <laughs> Tidak apa-apa ya. Contoh saja ya ini. Ngambil saya dari sini. Saya klik aja kutipan ini. Kutip sebagai catatan kaki. Klik. Nah, otomatis di sini kan muncul satu. Berarti kata-kata ini kutipan catatan kakinya di sini. Nanti di bawah akan muncul. Ini. Nah, Nah, seperti daftar pustakanya kan di sini, catatan kakinya di sini. Jadi ini saya ngambil dari judul web ini, kemudian alamat lautannya ini, tanggal ini, diakses saya akses tanggal sekian. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah kan seperti itu kan biasanya. Nah, kalau dulu dulu saya kalau dulu nulis itu kan nulis cari browsing di internet. Nyari browsingnya di sini. Nah, browsing gini dapat artikel misalnya nah dapat artikel apa di sini saya copy saya taruh di sini paste cari lagi copy paste terakhir daftar pustaka hilang ini di sini nyari tadi ini tulisan ini nyari di mana ini webnya tadi nyari sudah tidak ada pak Tapi saya kalau bapak. ini kan enggak. nyari itu aja lupa di mana pak yang Gimana? yang munculkan pelajari itu loh. Saya buka toko enggak ono. Oh. <laughs> Diulangi, mana? Ini ini di bawah ini. Di mana? Oh, di bawah ya? Ini kan tampilan awal seperti ini. Iya. Bawah, iya bawah. Oh, saya cari nah, di ini. Atas, atas, atas. yang atas. tanda. <laughs> nah, <laughs> iya, iya. Seperti surikannya Naruto. Oke, <laughs> oke. Okay, okay, nah, okay. Nanti. Kalau diklik, mem, kalau enggak diarahkan kursornya memang hanya gambar saja. Oh ya, iya. Gambar kotak sama. Tapi kalau kita arahkan kursornya ke situ udah baru muncul pelajaran. Nah, Oke, okay, siap-siap. Yeah. Nah. nah, ini ya. Nah, ini kalau diklik nah otomatis kita mau nyari apa di sini? Misalnya itu tadi. Nah. Nah, alamat sekolah misalnya. Nah. Gambar Oke okay, sudah ketemu. Oke. E, ya yeah, yeah. okay. yeah, yeah, siap. Ismail Pak. Ya? Yeah. Ismail Pak. Ya yeah, ya yeah, silakan Pak Ismail. Jadi yang saya pikirkan sekarang ini Pak kita sharing lah ini kayaknya Kami di kabupaten oh. kota kan belum ada sepenuhnya yang tahu nih Pak. Atau barangkali mungkin belum ada yang tahu itu saya sudah coba konsultasi dengan pihak dinas uh, masalah ini. Ya. Kemudian apakah perlu lagi saya menguatkan itu kepada pihak dinas? Bagaimana Pak? Oh ya silakan saja, tidak apa-apa Pak Ismail. Mungkin kan dulu waktu launching itu dua orang operator dinas masing-masing dinas itu diundang untuk menyaksikan launchingnya akun belajar ID, jadi operator dinasnya juga ada. Nanti silakan dikomunikasikan saja dengan dinas setempat Apalagi nanti mungkin dari daerah Pak Ismail juga ada Google Master Trainernya, nanti bisa dikomunikasikan. Atau memang jika belum ada ya, berarti Pak Ismail nanti yang bisa menggerakkan rekan rekannya untuk memanfaatkan ini. Dikomunikasikan dengan dinas Insya Allah nanti malah bisa lebih optimal ya. Untuk menyampaikan kepada rekan guru yang lain. Masuk Pak Isman. Ada enggak pak surat surat resminya pak pemberitahuan itu? Oh pak? Ada. Boleh, ada, ada ada. Nanti saya itu. carikan pak. Oke siap. Oke, kita, kita. Nanti saya carikan dulu pak ya. Ya siap siap. Oke nanti jangan ingatkan. Nanti malam kalau saya lupa jangan ingatkan. Coba nanti saya carikan ada. Saya simpan semua di. Ya. Mohon maaf saya baru gabung. Oh, ya enggak apa-apa nanti insya Allah ada rekaman. Bu Nini ada rekaman di Youtube nanti disampaikan Pak Ubed. Oh ya sudah. Akun belajar ada rekamannya yang tadi saya sampaikan di presentasi pertama tadi Pak Ismail ya. Di slide materi yang saya sampaikan itu juga ada Youtube. Jangan klik aja belajar ID. Itu nanti penjelasannya lengkap di situ. Sini saya klik ya. Belajar ID. Oh. Nah, mati otomatis ini masuk. Nah, akun belajar merupakan akun analogik dan seterusnya ya. Ada webinarnya, silakan dicek di YouTube-nya Kementerian langsung. Nah, ini, ini sepertinya dari rumah belajar. Kemudian ada penjelasan-penjelasan juga. FAQ-nya ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. misalnya cara yang dimaksud akun pembelajaran apa di sini ada siapa saja yang dapat ini cara aksesnya gimana? Nah ini yang saya share ke grup WA juga saya yang ambil di sini ya. data kemudian tadi yang saya praktekkan ya semua sudah ada di sini tinggal tunjukkan saja hanya mungkin belum tahu itu saja semua sudah ada penjelasannya ya, lihat webinar ini. Nah. Nanti Bapak-Ibu juga saat mengisi link daftar hadir ya. evaluasi kita akan diarahkan ke grup, grup Facebook maupun grup yang lain nanti ada di situ. Kita bisa mengikuti kegiatan nah, classroom, rumah belajar, yang lain. Yang bisa diakses nah, selai, pakai akun pembelajaran ada Zenius, Udemy, Centaria, Kan Academy, rumah belajar, classroom, Hangout, Drive dan seterusnya, Zoom. Nah, ini ini aplikasi-aplikasi ya selain G Suite yang bisa diakses dengan belajar ID Ruang guru ya. Yang terkenal-terkenal ini ya. TK12, School Runner, Smart, Pet for Edu, Quizzes. Nah, Quizzes ini juga menarik Bapak Ibu. Kemarin saya pakai anak-anak eh, biar biar enggak bosen. Nah, kayak main game ini. Nah, ada Kuiper yang lain ini juga ya. Silakan nanti dieksplor lebih jauh, dikomunikasikan ya, disampaikan saja ke pihak dinasnya Allah nanti bisa difasilitasi untuk e, mensosialisasikan ke rekan-rekan yang lain. Nah ini Pak Heri Keswanto, terima kasih. Nah ini dibagikan linknya Pak Heri Keswanto. Nah belajar ID itu ya, tinggal klik aja. Nah belajar di mana saja ini yang dari repo. Nah ini materi-materi saya yang saya sampaikan ini juga semuanya sudah terangkum di sini, makanya saya tidak perlu membuatkan materi yang lebih uh, detail lagi ya. Ini materi yang jenengan Unduh, Bapak Ibu Unduh nanti di sini bisa dilihat itu malah lebih bagus tampilannya. Ini kan kita mempraktekkan saja kemarin yang uh, mungkin perlu kita sharingkan di sini. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dulu. Nah, waktu sudah hampir jam 4. Nah, nanti jika ada pertanyaan lagi bisa kita sambung di grup, grup WA, grup Telegram maupun Classroom. Banyak grup yang bukanya satu-satu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan, kita berikan bisa bermanfaat. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian sampai ketemu hari Rabu semoga bisa mengikuti semua nanti di hari Rabu ya Insya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak